berbeda, beragam. Beragam namanya. Beragamnya ini ya memang karena ditanamnya itu ya, karena dari biji. Dan kemudian juga umurnya ini sudah ratusan tahun ya. Ada yang ratusan tahun, ada yang baru 20 tahun sudah berbuah. Oh, jadi iya, keragaman inilah yang perlu kita jaga. Namanya memang berbeda-beda karena mungkin bentuknya ya, ada juga yang namanya hintalu. Bentuknya kayak seperti telur. Tergantung bentuknya gitu ya, jadi ya. Ada si janar karena kuning janar, ada si penyengat tadi sudah. Kemudian juga Pak Uji tadi mungkin karena rasanya yang penyengat. Oh iya. Ada juga si gantang karena mungkin tahu besar. Oh iya. Jadi seperti itu. Sangat menarik ya Pak. Jadi orang penasaran juga karena nama-namanya itu tadi. Ya pohonnya ya. Biasanya ada namanya sendiri. Karena pohon-pohon lain. Penasaran juga nih saya nih, pengen dicoba boleh nggak? Ada juga sih yang besar. Oh iya, sangat menarik ya Pak. Jadi orang penasaran juga karena nama-namanya tadi. Iya, pohonnya ya. Biasanya ada namanya sendiri. Kenapa? Pohonnya pohon lain. Mari Pak. Seperti kebanyakan buah lainnya, durian juga memiliki varietas atau ciri minoritas yang sangat beragam, baik dari rasa, bentuk maupun warna. Setelah mencicipi rasa buah durian desa Bigi, saya diajak ke salah satu tempat pembibitan durian pemenang salah satu kontestan durian. Durian juga binaan BPTP Balitbang, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Cil, lagi berapa Bian? Salam, lagi menyemai bibit durian. Siapa durian siapa ini Cil? Ini jenis si Bamban. Si Bamban ini unggulan BI ya Cil? Ya, yang pernah menang kontes durian. Desa BI ya ini Mbak. Ini Mbak, kemitraan dari BPTP yang saya kasih tahu tadi. Yang pembibitan. Kalau di sini ada berapa macam Bu bibitnya? Yang di yang diperbanyak di sini si Bamban sama si Lasung Bu yang pernah menang kontes durian. Udah ada dua. Bamban itu juara satu pada tahun 2018. Ya, si Lasung pemenang juara satu yang di 2019 awal tadi. Yang si Lasung. Jadi Mbak Anita ini selain punya pohon induk sendiri ya, yang dijual buahnya, dia juga memperbanyak dan mengembangkan durian yang unggul yang juara satu tadi. Dengan cara apa? Ano, Pak, sambung pucuk. Sambung pucuk. Mana yang sudah jadi? Itu Pak. Nah, itu. Jadi sambung pucuk ini ya. Umur 4-5 tahun sudah berbuah. Nah, kalau yang lokal yang dari biji? Bisa dari 8-10 tahun baru tahun. Jadi ini lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan juga kalau sambung pucuk ini nanti buahnya akan persis sama dengan induknya. Kalau kita dari biji itu bisa bermacam-macam bentuk buahnya nanti tidak sama. Pak, tadi kita kan udah ngomongin soal jenisnya dan segala macam. Boleh tahu nggak sih Pak, support apa aja sih yang sudah diberikan BPTP ya Pak ya namanya? Untuk para petani di sini atau gimana Pak? Jadi ya, BPTP ini kan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kalau kegiatan ini artinya adalah kegiatan pelestarian sumber daya genetik durian lokal ya. Jadi salah satunya itu kita melakukan karakterisasi, mengidentifikasi, kemudian didaftarkan ya di Pusat Perlindungan Pariwisata Tanaman. Sehingga nanti bisa keluar sertifikatnya, kemudian bisa dilanjutkan dengan pendaftaran izin edar ya. Jadi kita melatih mereka perbanyakan
supaya pohon induknya yang ada itu tidak punah. Oh, terus di... ya, jadi kita melatih mereka ini Pak Bu Aan, Pak Uji ya, kemarin tahun kemarin kita sudah ada melatih. Juga ini akan diharapkan bisa. Itu mensupport dari segi teknologi ya, kalau ada masalah di budidaya durian misalnya, bagaimana juga bersama-sama dengan tentu saja dengan Dinas Pertanian Kabupaten dengan provinsi, didukung semuanya ya Pak ya, banyak yang terlibat sebenarnya juga ada balai sertifikasi benih BPSB itu juga sering membantu kami, sering ke BIH ini ya untuk mensupport pengembangan durian unggul, lokal unggul di oleh petani-petani di sini pastinya. Oke. Ngomong-ngomong soal BPTP tadi, Pak. Mungkin banyak yang belum mengerti apa sih, Pak, itu, Pak? Boleh dijelasin juga? BPTP itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yaitu di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kita UPT pusat yang ada di daerah. Ya, tiap provinsi itu ada BPTP, ada. Pak. Ya. Jadi kita mensupport untuk dari segi penelitian. Selain dari pemberian himbauan untuk mendaftarkan hak paten varietas duriannya, BPTP Balitbang, Kalimantan Selatan, juga mendorong para petani durian untuk memperbanyak varietas duriannya dengan cara stek atau okulasi. Okulasi adalah teknik penyambungan batang dari pohon indukan sebagai media atas dan batang bawah tanaman yang berasal dari biji, sehingga pada saat tumbuh dan berbuah, buah yang dihasilkan akan sama seperti indukannya yang diambil batangnya. Ya, istilah kerennya cloning gitu. Assalamualaikum, Bapak. Sedang apa, Pak? Oh, ini sedang memeriksa bibit tanaman durian nih. Tempat Bapak ini ada berapa jenis, Pak? Banyak ya. Ya, jenis yang lokal itu ada si Jepang, ada si Dodol, dan ada Tawakal. Kalau untuk sistem penanaman Bapak sendiri nih, Pak, ya, kalau pembibitannya tuh, ada bedanya nggak sih, Pak, sama yang lain? Atau Bapak punya cara sendiri gitu, Pak? Ya, sebenarnya sama aja, cuman keahlian masing-masing. Ada yang sambung, ada yang sambung sisip, ada yang okulasi. Ya, sebenarnya tujuannya sama. Caranya aja karena kebiasaan masing-masing aja. Kalau dari ini, Pak, BPTP sendiri itu udah apa yang Bapak rasakan dari kementerian? Kalau BPTP itu biasanya cuma mendaftarkan, Bang, lah, itu supaya apa ya, diakui sebagai unggul nasional kan gitu. Itu seperti yang baru saja kemarin itu kan si Tawakal kan, yang dari BPTP juga itu kan prosesnya kan melalui pemeriksaan dari mulai bunga, daun, segala macam itu udah di. Tapi resmi jadinya, Pak, jadi ya, terdaftar kan, ya, pasti ya, Pak. Ya, terdaftar kan. BPP 2TP mengorganisir seluruh BPTP untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya pelestarian sumber daya genetik lokal tanaman pertanian, termasuk buah durian, melalui upaya pendaftaran varietas. Tahapnya meliputi kegiatan, eksplorasi, identifikasi, inventarisasi, konservasi, karakterisasi, hingga pendaftaran. Baik, mengenai sumber daya genetik di Indonesia, kita merupakan wilayah ya di dunia ini sebagai negara mega biodiversity ya, untuk sumber daya genetik kita memiliki koleksi spesies ya genetik yang cukup banyak ya, sekitar 17%. Populasi genetik ini harus kita lestarikan ya, dan termasuk kita manfaatkan dengan baik. Terjadi penurunan keragaman genetik ya, cukup besar setiap tahun karena adanya perubahan iklim ya,
kemudian pemanasan global, sehingga keragaman genetik kita berkurang sangat besar ya, sekitar 70% ya pengurangannya. Oleh karena itu kita harus melestarikan sumber daya genetik ini. Sumber daya genetik ini kita lestarikan ya, kita inventarisasi ya, dilakukan oleh teman-teman BPDP dan instansi lainnya. Kemudian kita melakukan koleksi, kita melakukan karakterisasi, dan kita harus melakukan konservasi ya. Nah, ini kita harus lestarikan. Konservasi itu apa? Nah, bisa dilaksanakan di lahan ya, ada in situ, bisa di banjeng, gene bank ya, bank gen yang secara ex situ. Ini kita bisa lestarikan. Kemudian pemanfaatannya, kita harus hati-hati juga, tidak bisa memanfaatkan secara berlebihan ya. Jangan sampai kita menciptakan varietas-varietas baru dari sumber genetik yang ada, melahirkan varietas yang baru sehingga diimplementasi oleh seluruh petani dan melupakan varietas lokal karena adanya varietas baru ini, sehingga lama-kelamaan varietas lokal akan hilang ya. Sehingga ini juga harus hati-hati pemanfaatannya. Tapi secara umum sumber daya genetik ini merupakan modal bagi teman-teman pemulia untuk melakukan perbaikan-perbaikan varietas dalam mendukung peningkatan produksi, termasuk ketahanan terhadap lingkungan dari varietas tersebut. Karena ini harus dimulai dari adanya varietas lokal, dan kemampuan pemulia juga harus ditingkatkan sehingga akan menghasilkan varietas lokal ya, varietas unggul dari varietas lokal dengan sumber daya yang bagus, sehingga kelangsungan produksi dan produktivitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Ke depan saya kira BPTP ya, Balai Besar Pengkajian, dari seluruh BPTP di seluruh Indonesia tetap akan melakukan konservasi ya, terutama yang sudah lama dilakukan mengenai pelestarian dan sumber daya genetik kita, karena di masing-masing BPTP punya ekosistem spesies yang unik ya, yang spesifik, sehingga memang peran BPTP sangat urgen dalam mengkoleksi dan mengkonservasi genetik-genetik yang ada di seluruh wilayah dunia. Ada beberapa BPTP memang yang sudah melakukan pelestarian SDG ya, melakukan in situ di kegiatan masing-masing, termasuk di kegiatan OPAL misalnya ya, seperti Jawa Timur itu banyak melakukan pelestarian SDG di OPAL cabai macam-macam ya. Tapi itu lakukan in situ. Ya, tapi untuk ex situ mungkin di biogen ya, di gene bank ya. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Halo semuanya. Nah, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Tabalong, destinasi kita yang kedua untuk kali ini. Nah, di sini saya juga akan berburu durian yang rasanya pasti tidak akan kalah dengan yang di Desa Biih. Mau tahu? Nah, sekarang kita sudah berada di Desa Santuun, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Dan di sini juga terdapat banyak sekali jenis-jenis durian yang wajib kita nikmati. Mau tahu? Perjalanan menuju destinasi kedua ini membuat saya takjub akan keindahannya. Jalan yang berbukit, berbatu, melewati jembatan, dengan gemercik air sungai yang diselimuti hamparan surga hijau, menjadi energi positif untuk menjegarkan pikiran dan tubuh saya. Perpaduan yang sempurna nih untuk pilihan yang menyukai tantangan atau petualangan. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Sedang apa, Pak? Kabar nunggu Pak. Buah, nunggu buah. Nunggu buah. Ya Tuhan. Buah. Apa ini, Pak? Wih. Namanya? Ini namanya buah lekol. Wah. Lekol, ngit. Boleh kita buah lekol. Buka lihat? Buka, Pak. Oh, mau lihat isinya? Iya, mau lihat. Ini buah, buah langka bilangnya, Pak. Warna kuning, Bu. Buah langka ini, Bu. Kuning ya, Pak? Warna kuning. Oh, beda sama yang tadi kami cobain juga di
Desa BI. Oh iya iya iya. Warnanya putih ya, kuning muda. Oh bisa Pak, jadi warna kuning. Ayo Pak, Bu. Ayo Pak, silakan silakan Pak. Coba dicicipi dulu, gimana rasanya ini? Diangkat. Iya. Enak banget, lembut. Terus? Kertala. Kertala. Terus ngomong gue. Untuk melestarikan durian, sampai-sampai menarik minat Pemda Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan BPTP Kalimantan Selatan untuk melestarikan jenis buah eksotik ini. Pemerintah Kabupaten Tabalong akan berupaya untuk memelihara dan melestarikan genetika buah-buahan tropik ya, yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, ini didasarkan atas alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bumi yang subur ya kan. Nah, oleh sebab itu ini sangat memungkinkan kami untuk melakukan tidak saja memelihara tapi melestarikan. Nah, kemudian yang kedua, dalam 3 tahun terakhir ini kami terus-menerus mendaftarkan jenis durian khas Tabalong ke Balai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, tahun yang lalu sudah, tahun ini sudah ya kan. Nah, kami berterima kasih kepada pusat ya yang telah memenuhi permohonan kami ini. Nah, kemudian yang ketiga, dalam rangka melestarikan tidak saja durian khas Tabalong tadi ya, tetapi juga tanaman buah-buahan tropika yang ada di Kabupaten Tabalong ini akan kita lestarikan. Kita sudah menyiapkan kebun raya Tabalong ya, dan insya Allah semua jenis tanaman ini akan kita lestarikan di sana, dan kalau memungkinkan ini akan kita kembangkan. Dan ini sejalan dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong. Nah, ini sangat tepat sekali. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk mendukung upaya kami ini, karena ini merupakan sesuatu yang khas sifatnya, tidak saja di Kalimantan ya, tetapi juga di Indonesia. Perjalanan saya dilanjutkan ke Desa Bintang Arah. Konon, di sana katanya hidup sebuah pohon durian yang memiliki buah yang berkulit merah dan berduri tajam. Menarik juga, apa mungkin ini hasil mutasi durian dengan rambutan? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Lagi Bapak Pian? Menjatuh buah. Nah. Oh, menjatuh buah. Oh, ini buah durian ya Pak? Lain, lain durian, layung. Bukan, layung. Ya. Oh, kalau lihat dari pohonnya gede banget ya Pak? Iya. Berapa kira-kira umurnya kalau kayak gini? 50-an. Oh, 50. Biasanya kalau buah ini nih dipasarkannya berapa Pak dapatnya? 30. 30-an ya Pak ya. Kalau buah ini sudah terdaftar belum Pak di Kementerian Pertanian kita? Sudah terdaftar juga. Sudah terdaftar. Oh. Kira-kira gimana isinya Pak? Apakah warna merah juga? Warna oranye. Oh, oranye ya, sama kayak biasa. Kita boleh lihat? Iya. Wow. Wow, buah dicoba Pak. Iya. Enak ya. Nyaman banar Pak. Enak banget pokoknya. Rasanya itu manis, lumer juga.
Enak. Pohon durian dari biji bisa berusia puluhan hingga ratusan tahun. Tetapi, keberadaannya sudah mulai sulit dicari karena jumlahnya yang semakin menyusut. Bisa dikarenakan kesadaran manusia itu sendiri untuk menjaga dan merawat kelestarian tanaman durian, atau karena populasi manusia yang semakin meningkat sehingga menggeser lahan-lahan pohon durian. Pemerintah melalui BPTP berusaha untuk menjaga kelestarian genetika tumbuhan itu agar kelak buah durian lokal tidak hanya sebuah legenda. Keberlimpahan SDG Pertanian memiliki peluang Indonesia menjadi produsen utama produk-produk pertanian bisa dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul dan mendorong industri benih nasional. Jika SDG lokal tersebut dilestarikan dan dikembangkan, diyakini menjadi potensi ekonomi baru bagi daerah dan memberi manfaat bagi ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi ikon dan daya tarik dalam pengembangan pariwisata. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu, Bapak. Silakan. Ada jenis durian apa aja, Pak, di sini? Ya, kalau yang ini, Bu, yang didasarin ini durian dari kampung, ya. Durian kampung, jadi macam-macam sih jenisnya. Oh, gitu. Ada durian sahang kayak gini nih, apa durian apa ya, jukung yang agak panjang gini. Ada juga kamundai, ada. Cuman terkenal di sini katanya durian mungkur Labuhan ya, Pak, ya. Itu yang ingin saya sampaikan, Ibu. Oh, gitu. Ya, kebetulan kita punya andalan ya. Oh iya. Artinya andalan itu emang rasanya dari bentuknya juga banyak disukai orang, Bu, ya. Sukai, disenangi orang. Makanya kami di belakang sini ada kebunnya. Dan ada kebunnya, tapi enggak kami unduh, Bu. Artinya unduh itu enggak kami download ya. Jadi kami nunggu jatuh aja. Nah, makanya di sini enggak ada. Oh, iya. Karena begitu jatuh 10-20 biji iya, itu udah langsung habis. Oh. Tapi kalau Ibu Bapak mau melihat ke kebunnya, silakan. Boleh. Silakan. Siap. Oke. Langsung, Bu, ya? Iya. Oke, silakan. Selamat siang, Pak Kepala Balai. Pak Yasin, selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar, Pak Yasin? Pak Ewin, Pak. Iya, Pak. Apa kabar, sehat-sehat, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat bergabung, Pak. Ya. Insya Allah Pak Kapus bisa, Pak. Pak Kepala Balai. Ya, siap. Kapus siap, bisa. Pak. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Dia tadi siapa yang tadi itu? Pak. Ya, Pak. Begitu Pak Erza dulu lah. Ya, sesuai urutan aja. Memang Pak Waktur dulu, Waktur kalah. Waktur ada, Pak. Ada, ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung di acara Virtual Literasi Inovasi Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Sinta Anggriani, saya adalah penyuluh dari BPTP Kalimantan Selatan dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya diamanahkan sebagai host. Adapun tema yang kita angkat Bapak Ibu pada kegiatan kali ini adalah tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada acara virtual literasi ini, marilah bersama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu Sobat Tani yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, perlu saya beritahukan bahwa panitia tidak menyiapkan absensi. Untuk memperoleh sertifikat, maka Bapak dan Ibu harus mengisi pretest dan juga posttest yang akan kami layangkan di line chat, baik Zoom maupun YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, kami persilakan untuk mengisi form pretest terlebih dahulu yang sudah kami bagikan di line chat Zoom maupun YouTube. Dan nanti juga Bapak Ibu bisa mengisi IKM untuk survei kepuasan masyarakat yang juga akan kami bagikan di line chat Zoom maupun YouTube. Baik Bapak Ibu Sobat Tani yang ada di seluruh Nusantara, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan pengkajian, perakitan teknologi pertanian tepat guna dan juga spesifik lokasi. Dalam hal ini termasuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik yang didiseminasikan kepada para pengguna teknologi, terutama kepada para petani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber daya genetik merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua yang perlu kita syukuri dan kita lestarikan keberadaannya. Dengan aneka ragaman biodiversity yang kita miliki, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas lingkungan kita yang tentu saja akan kita wariskan ke anak cucu kita kelak nanti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara inti kita dan sebelumnya untuk memandu acara diskusi kita dan juga acara virtual literasi kita pada kesempatan kali ini, kami minta kesediaan Bapak Insinyur Ahmad Rafiq MSI. Beliau selaku Kepala Seksi Kerjasama dan juga Pelayanan dan Pengkajian BPTP Kalimantan Selatan. Beliau sudah lama berkiprah ya, mendiseminasikan sumber daya genetik Kalimantan Selatan juga, baik di media cetak, elektronik, dan juga media sosial. Baik, mari kita sambut Bapak Insinyur Ahmad Rafiq MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Literasi Virtual Inovasi Teknologi Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan. Dalam virtual literasi seri ketiga ini, kita mengusung tema pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta literasi virtual yang kami hormati, sebelumnya pada seri ketiga ini kita merencanakan akan bergabung bersama kita Bapak Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratuleh. Namun pada saat ini beliau sedang bertugas di Sulawesi Selatan dan untuk itu nantinya sambutan beliau akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Muhammad Yasin. Bapak dan Ibu, kita sangat berbangga hati pada sesi ketiga ini. Telah bergabung bersama kita para pembicara yang luar biasa. Yang pertama Bapak Insinyur Mastur MSI PhD, Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Kemudian Bapak Profesor Dr. Erijal Jamal MSI, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Serta Bapak Dr. Insinyur Aidinur MP, peneliti senior serta penanggung jawab pelestarian sumber daya genetik pertanian di BPTP Kalimantan Selatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta literasi virtual yang kami hormati, mengawali literasi virtual kita pada hari ini, marilah kita simak bersama sambutan pembukaan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPPB Kalimantan Selatan, kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin MP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini. Salam dan taslim, mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta virtual literasi yang saya hormati. Bapak Dr. Insinyur Mastur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Erisal, dan Bapak Dr. Insinyur Aidi Nur, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Hadirin peserta literasi yang kami hormati. Puji dan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal itu sangat penting. Seperti kita ketahui bersama bahwa plasma nukpa sangat penting untuk meningkatkan produktivitas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan sebagainya. Sangat dibutuhkan untuk perkembangan industri, termasuk perkembangan industri farmasi. Kita ketahui bahwa Kalimantan, termasuk juga Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan sumber daya genetik yang terbesar di Indonesia dan juga termasuk di dunia. Dan ini sangat penting untuk kita lindungi bersama. Plasma nukpa yang merupakan sumber dari genetik, pada beberapa tahun yang lalu ini keberadaannya mengalami ancaman karena beberapa diantaranya ada seperti ahli fungsi lahan. Kecepatan hilangnya sumber daya genetik itu tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk mengamankan kelestarian tersebut. Berbagai usaha yang telah kita laksanakan, baik dari Badan Litbang Pertanian, Pusat Perlindungan Paritas, Komda STG, Pemda Tingkat 1 Kalimantan Selatan, Pemda Tingkat 2 Sekalimantan Selatan, namun dirasa masih perlu ditingkatkan. Dan seperti kita ketahui bahwa kegiatan kita sejak 1990 sampai 2016, kita sudah mendaftarkan sebanyak 36 paritas. Dan aktivitas ini kita tingkatkan dengan kerjasama yang baik di antara semua yang berkepentingan. Sehingga sejak tahun 2017 sampai 2020, kita telah mendaftarkan sebanyak 48 paritas. 48 sumber daya genetik. Ini masih berkutik pada tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan hewan serta ikan dan lain-lain. Ini belum banyak yang kita sentuh. Seperti kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan ini sumber daya genetik ini sangat besar sekali. Dan ini sangat perlu kita lindungi karena sekali lagi kecepatan perubahan iklim dan kecepatan sehingga menyebabkan sumber daya genetik banyak yang hilang. Dan ini perlu kita antisipasi bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin, Kepala BPPB Kalimantan Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta literasi virtual yang kami hormati, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas, negara yang memiliki keragaman sumber daya genetik yang luar biasa,
Hanya saja sebagian sumber daya genetik kita telah mulai langka, bahkan sebagian telah punah sebagai akibat dari kurangnya pemanfaatan, rendahnya nilai ekonomi saat ini, konversi lahan habitatnya, serta perkembangan pertanian monokultur dan lain sebagainya. Dalam seri ketiga ini, telah bergabung bersama kita tiga orang pembicara, dan nanti beliau akan menyampaikan pemaparannya secara berurutan. Yang pertama dari Bogor, ada Bapak Dr. Insinyur Mastur MSI PhD, Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Beliau akan menyampaikan paparan mengenai pemanfaatan sumber daya genetik lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti dilanjutkan, yang kedua dari Jakarta, ada Bapak Profesor Dr. Erizal Jamal MSI, Kepala Pusat Perlindungan Perintis Tanaman dan Perizinan Pertanian. Beliau nantinya akan menyampaikan materi mengenai peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pendaftaran paritas. Dan yang terakhir, ada di samping kita Pak Dr. Insinyur Aidinor MP, penanggung jawab pelestarian SDG pertanian di BPTP Kalimantan Selatan. Beliau akan memaparkan mengenai identifikasi, karakterisasi, dan pendaftaran SDG lokal Kalimantan Selatan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi pertama, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Untuk ini, kepada Bapak Dr. Insinyur Mastur MSI, kami persilakan. Terima kasih Pak Taufik. Profesor Mati, baiklah saya akan menyampaikan tentang bagaimana peran SDG lokal itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Barangkali materinya bisa dari sana ya Pak ya? Atau dari sini? Halo? Kalau enggak ya dari sini. Ada. Dari sini Pak. Kami hormati. Jadi pemanfaatan SDG lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hormati, SDG ya, SDG ini termasuk bagian daripada kekayaan ya, bumi dan air yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan ya, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya ya, dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu salah dua ayat dari pasal 33. Karena itulah Bapak Ibu nanti kesempatan bagi kita semuanya bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk bagian daripada kesejahteraan. Ini pertama tentu saya sampaikan program Kementerian Pertanian ya, dalam jangka menengah, tapi nanti bisa dibaca saja ya. Next. Saya tidak akan jelaskan langsung karena waktunya nanti supaya next. Berikutnya, lalu terus nah ini Pak ya, Bapak Ibu, kita tahun 2045 ya ingin mencapai lumbung pangan dunia. Belum, sebelumnya. Lalu Bapak Ibu Sarwati, sebelumnya. Bapak Ibu Sarwati, kita tahu semuanya ya. Yang perlu ingin sampaikan, apa sih bedanya keanekaragaman hayati dengan ya apa bedanya keanekaragaman hayati dengan sumber daya genetik, keragaman sumber daya genetik itu ya. Bapak Ibu Sarwati, keanekaragaman hayati itu adalah keragaman ya, keragaman dari organisme ya, organisme atau makhluk hidup pada ekosistemnya ya, keragaman. Jadi ekosistemnya bisa beragam, bisa lahan rawa, bisa lahan kering, ya, bisa lahan gunung, ya. Kemudian organismenya itu bisa tumbuhan, hewan atau mikroorganisme. Itu keragamannya kita sebut dengan keanekaragaman hayati. Kemudian keanekaragaman dari organisme itu bisa dari antar spesies, ya, bisa juga keragaman di dalam spesies, ya, atau keragaman yang kita sebut keragaman genetik. Jadi kalau kita bicara misalnya komodo, kemudian kayu ulin, maka kita bicara tentang keanekaragaman hayati. Tetapi kita bicara dengan misalnya padi Siam Yunus ya, padi Adan ya, padi Rojolele, maka itu kita bicara tentang keragaman genetik ya. Jadi kalau keragaman genetik itu bisa dalam satu spesies ya, bisa juga dalam satu genus. Yeah. Next, ini ya. Terus. Halo, next.
ini ya, kemudian kita ingin mencapai swasembada pangan, kemudian mencapai 2024-5 kita ingin mencapai ini lumbung pangan dunia. Dan tentu peranan dari sumber daya genetik yang penting. Kita juga ya, Indonesia ini kaya sekali Bapak Ibu yang Surulati, sagu, talas, ya, suwet dan seterusnya itu adalah pusat ya primer, tetap asal ya atau asli Indonesia ya, asli Indonesia. Kemudian yang sekunder yang telah adaptif itu padi, javanica ya, sorghum dan seterusnya ya. Itu dari luar tapi bisa berkembang ya dan terbentuk varietas-varietas lokal. Tapi kalau yang gandum baru oat itu betul-betul dari luar yang juga tidak sulit beradaptasi ke Indonesia. Jadi ini kelompoknya next. Halo. Bapak Ibu Surmati. Nah, ini Bapak Ibu contohnya saya ambil pisang aja lah. Pisang ini memang pusatnya itu di Indonesia. Ragamnya pisang itu banyak. Demikian halnya juga padi ya. Nah, padi di dunia itu ada dua sebenarnya, dua spesies. Ya, padi Orisa sativa dan Orisa ini Galberima dari Afrika. Padi Asia itu ada tiga, Japonica, Indica, dan Javanica. Yaitu padi-padi Indonesia dan termasuk juga penyebarannya sampai pada Filipina. Nah, padi Javanica ini mempunyai keunggulan karena apa? Karena bulirnya banyak, sehingga dalam perakitan varietas-varietas yang produksi tinggi, itu kita menggunakan Javanica. Ya, ini dipakai seluruh dunia untuk merakit varietas produksi tinggi melalui karakter apa? Jumlah bulir permalainya. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, coba cek. Itu Ciherang dan seterusnya. Biasanya kita hitung bulir permalainya itu enggak sampai 200. Nah, tapi kalau Javanica itu bisa lebih dari 200 meskipun kecil-kecil. Nah, dengan pemuliharaan tertentu maka kita bisa menghasilkan yang bulirnya banyak tetapi bisa lebih besar sehingga prosesnya lebih tinggi. Jadi itu pentingnya sumber genetik sebagai bahan untuk merakit varietas. Next. Golden Bapak Ibu next. Berikutnya. Oh, sinyalnya ya. Oke, jadi ini Bapak-Ibu yang saya hormati. Jadi, keragaman genetik tadi itu perlu dipelihara, perlu disesarikan melalui secara in situ, di tempatnya dia, di habitatnya dia tumbuh, disebut in situ. Kemudian, di luar habitatnya, di tempat ini, itu dalam bentuk ex situ. Ex situ itu dalam bentuk koleksi hidup, bisa juga koleksi dalam bentuk ini biji, di bangken yang kita sebut bangken. Nah, pekerjaan bagian seperti inilah banyak. Ya, nanti bisa dibaca, Pak Ibu. Next. Ya, saya enggak, ini. Ya, jadi mulai dari eksplorasi, kemudian karakterisasi. Next. Ya, karakterisasi dan seterusnya. Bapak Ibu Surati, sebenarnya gunaan sumber genetik lokal agar benar ekonomi. Nah, gimana Bapak Ibu caranya? Nah, caranya bisa langsung, Bapak Ibu Surati. Jadi, contohnya ini ya. Kalau kita lihat di kampung ini itu hanya lihat daun saja. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah betul-betul tahu pentingnya sumber genetik itu ditanam, dipelihara, kemudian dipetik hasilnya, ya kemudian bisa dipasarkan. Ini di kota di Kabupaten Demak, Bapak Ibu Saudara. Di Demak itu penghasil jambu, ya jambu merah delima, bisa juga belimbing juga ada, ya itu kalau di Jawa Barat ada daerah namanya Cilembu, itu penghasil ubi Cilembu. Dan ubi Cilembu itu sampai mana-mana juga. Ya, demikian halnya dari Aceh penghasil kopi gayo, ya kopi kayu bisa kemana-mana juga. Jadi rakyatnya bisa sejahtera kalau sumber genetik tadi itu ditanam, kemudian dikembangkan secara masif, kemudian dipasarkan dengan baik. Ya. Dan kalau kita lihat itu Bapak Ibu gambarnya itu ada plastik-plastik itu ya, mereka itu rajin sekali disarungi dengan plastik supaya tidak kena lalat buah, sehingga memang lumayan gitu penghasilan dari jambu. Dan mereka juga kreatif ya, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di kanan atas itu juga di Desa Melati Harjo ya, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, itu mulai ditanam juga di Desa Pak Lurah itu inisiatif tanam nangka di sepanjang jalan ya, ditanam nangka. Nah, nanti tentu pada saatnya nanti bisa berbuah, bisa dipetik dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau Kalsel di mana? Kalsel itu ada SDG-nya yang bagus ya. Salah satu yang saya tahu itu adalah Itik misalnya. Itik Alabio. Nah, Itik Alabio ini bagus. Nah, tentu harus juga dilepas sebagai galur unggul. Ya, kalau di hewan itu ada galur ya istilahnya.
atau rumpun, ya rumpun. Kalau di tanaman itu namanya varietas. Nah, sumber genetik lokal itu juga punya keunggulan. Taruhlah kalau produktivitasnya itu masih kalah misalnya Alabio tadi dengan yang itik ya varietas baru lah misalnya. Tapi varietas sumber lokal itu biasanya punya kelebihan dibanding dengan adalah ketahanannya. Ketahanannya terhadap biotik misalnya, faktor biotik atau bisa abiotik juga. Ya, kenapa? Karena telah beradaptasi. Jadi apapun alasannya, sumber genetik lokal itu sangat penting. Karena menjadi sumber ya, sifat atau sumber gen atau donor gen. Atau kita bisa manfaatkan karakternya tadi untuk merakit varietas baru yang lebih unggul lagi. Nah, tapi dengan seperti ini yang dikerjakan oleh warga Nemak, itu mereka betul-betul bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari itu. Dan kalau kita lihat juga, itu ada bunganya, itu juga penting. Nah, bunga ini juga di apa itu Bapak Ibu hormati diserbui ya oleh serangga ya. Walaupun ini kebetulan lagi nggak ada ini ya. Biasanya itu antara lain lebah. Nah, sehingga kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam kita, keragaman hayati kita di lingkup pertanian atau agro biodiversity misalnya dengan menekan penggunaan pestisida ya supaya polinator-polinator tadi itu bisa tumbuh, bisa banyak. Dan karena itu penting sekali peranannya dalam pembungaan, pembuahan. Ya, next ya. Terus Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Tadi buah misalnya, kita bisa juga yang lainnya. Nah, ini contohnya beras juga demikian ya. Jadi satu, ada namanya OFOP, ya. One Product, One Village Design. Nah, ini di Desa Melati Harjo, ini juga demikian. Beras kemudian dikemas dengan baik, ditanam dengan baik, dan dibentuk kelembagaan, bisa koperasi, bisa BUMDES, ya harapannya para petani juga bisa mengembangkan, dikemas bagus, kemudian jenis-jenisnya ada yang hitam, ada merah, ada yang putih, ada yang campuran, ada yang, ini Bapak-Ibu, apa namanya, pera, ya. Ada yang kulen dan seterusnya itu bisa dipasarkan ya kalau dikemas dengan baik dipasarkan dengan baik ya di misalnya dengan promosi di online tentu penghasilannya bisa meningkat ya harganya bisa lebih baik contoh ya yang keunggulan daripada Kalimantan Selatan ini adalah beras-beras ya ini lokal yang sebenarnya nah ini memiliki indeks glikemik rendah ya beras-beras perah itu glikemik indeksnya rendah. Nah ini sangat baik untuk orang-orang yang sakit diabetes. Jadi kalau nanti para petani juga atau pengusaha lokal atau UKM ada yang jeli sebenarnya beras lokal dari Kalsel ini punya potensi ekonomi yang tinggi ya untuk orang diabetes ya. Jadi perlu ada yang ambil inisiatif ya kemudian ditanam dengan baik apalagi organik misalnya kemudian diproses dengan baik dikemas dengan baik ditawarkan online misalnya sebagai beras untuk orang-orang diabetes tentu ini juga sangat bagus karena kandungan amilosanya itu biasanya relatif tinggi dan itu bagus. Next, Bapak Ibu Sarwati, halo. Jadi kita memang perlu terus ini Bapak Ibu peran pemerintah daerah di situ menjadi sangat penting dalam bagaimana sumber genetik kita lokal tadi itu supaya bisa bermanfaat. Yaitu pertama tentu edukasi publik, ya. Kemudian kebijakan dan program, ya termasuk juga pengembangan model OFOP gitu, One Village One Product. Kemudian menggerakkan organisasi, ya inisiator ya dan tokoh akar rumput misalnya pimpinan desa, RW, RT, PKK, Dasa Wisba dan seterusnya. Ya bisa juga diadu itu kampung yang paling hebat, misalnya kampung Ite, ya kampung durian, ya kampung beras, ya beras IG rendah, ya dan seterusnya. Jadi rambutan juga luar biasa. Di Kalsel ini kaya sekali, Bapak Ibu hormati. Kemudian Bapak Ibu hormati, sumber genetik tadi itu juga bisa. Tadi kan kita jual, kita produksi, ya langsung fresh itu. Nah, bagaimana kita caranya juga memperbaiki nilai jualnya tadi dengan kemasan. Kita juga menghasilkan produk yang lebih bagus, yang lebih seragam. Misalnya dengan menggunakan apa? Misalnya dengan menggunakan teknologi kultur jaringan. Ya, yang sebelah kiri itu adalah porang, komoditas ekspor. Sebelah kanan, ya, ini juga komoditas ekspor, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lagi booming ini. Buce palandra ya, buce palandra ini ya, ini tanaman asli Kalimantan, endemik Kalimantan. Mungkin mohon maaf kalau nulisnya mungkin kebalik hanya ya.
Ini nilai ekspornya sangat tinggi sekali, ya, terutama ke Singapura. Ya, jadi mohon Komisi Daerah Sumber Daya Genetik bisa mengidentifikasi, ya, apakah ada di Kalimantan Selatan, ya, teman-teman BTP. Nah, kalau ada, bagaimana upaya pemanfaatannya dan juga sekaligus konservasinya. Ya, jangan dibiarkan semua orang nanti mengambil, ya, mengambil dari alam kemudian tidak dibudidayakan sehingga nanti cepat habis. Dan juga kalau yang dari alam itu mempunyai keragaman genetik yang tinggi, sehingga merupakan suatu plasma nutfa atau sumber daya genetik. Dan bila itu dimiliki orang lain, dijual misalnya, tentu mereka akan bisa memproduksi seperti kita. Sehingga nantinya apa? Nanti mereka nggak perlu dari kita, dibudidayakan sendiri. Nah, ini bahaya ini, Bapak-Ibu. Ya. Sehingga saran saya terhadap Buci Palandra atau tanaman lain, kepada BPTP khususnya, ya, Komisi Daerah Sumber Daya Genetik itu agar segera ya diidentifikasi kemudian diatur dilindungi ya. Ya dilindungi kemudian menerapkan atau mengembangkan teknologi budidaya ya BPTP harapannya teknologi budidaya teknologi produksi dan seterusnya termasuk juga membangun jejaring pemasarannya ya kelembagaan bagi para petaninya sehingga nanti bisa di para petani dilatih bagaimana memproduksi ya Buci Palandra tadi itu ya dengan teknologi budidaya tidak mengalir dari alam sehingga bisa lestari. Jadi yang penting teknik tadi itu aspek perlindungan hukum ya perlindungan itu. Kemudian nah satu lagi nih ini juga minta bantuan nanti bantuan dari Bapak Kapus PVT dalam bentuk pelepas pelepasan varietas ya sebagai varietas lokal. Ya, ini harapan saya segera bisa sehingga nanti yang semua yang diekspor itu jangan sampai yang belum dilepas, ya harus yang sudah dilepas. Karena tadi kalau kita ngambil dari alam langsung, nanti takutnya diperbanyak, kemudian dia nggak perlu kita lagi, ya nggak perlu kita lagi dia produksi sendiri. Ya saya pesan saya kembali lagi ke bagaimana kita melindungi secara hukum pasar nutfanya sudah genetiknya, kemudian mengembangkan teknologi budidaya dan juga melepas varietas, membangun kelembagaan petani dan juga tentu saja membangun jejaring pemasaran. Untuk Buci Palandra, tanaman asli Kalimantan ini Bapak-Ibu yang sempat. Kami sudah eksplorasi ke Kalimantan Tengah, cuman Kalimantan Selatan kemungkinan ada. Ya. Next. Next. Halo, next. Nah, ini Bapak-Ibu yang sempat, kita kerjanya awalnya kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian dapat juga dana Insinas. Nah, ini Bapak-Ibu yang sempat. Jadi cara lain tadi, kalau tadi kita kan juga mulai dari dijual langsung ya seperti jambu kemudian seperti juga apa itu namanya ini ubi cilembu ya itu kan sampai mana-mana tentu petaninya insya Allah lah lebih sejahtera kemudian ada cara lain lagi pemanfaatannya yaitu kita lakukan pemuliaan baik itu konvensional penggunaan ini bioteknologi nah kalau pemuliaan seperti ini jadi makin beragam tentu hasilnya makin bagus karena sekali lagi tolong dijaga keragaman genetiknya jangan sampai berkurang. Next. Nah, seperti ini juga Bapak-Ibu yang saya hormati kita juga bisa contohnya misalnya tanaman padi ceherang ya atau tanaman ya, lokalnya mentik wangi. Kita bisa hasilkan satu ceherang yang produksinya tinggi, umurnya pendek ya dengan mentik wangi ya yang rasanya enak tapi umurnya panjang. Nah, itulah penggunaan bioteknologi misalnya, ya. Bisa juga pemuliaan biasa misalnya, itu bisa. Jadi sumber genetik tadi itu, varietas lokal tadi itu menjadi sumber gen. Ya tadi dalam konteks ini tentu sumber gen yang wangi tadi itu dari mentik wangi dari lokalnya, kemudian dari padan wanginya. Kemudian yang cerang adalah sumber gen untuk karakter padi yang umurnya pendek, produksinya tinggi, tahan beberapa penyakit. Itu Bapak Ibu. Next. Next, halo, next. Lambat ya. Nah, jadi Bapak Ibu hormati tadi. Jadi sumber genetik ini ada eranya Bapak Ibu. Kalau dulu orang mencuri, ya mencuri SDG kita misalnya. Itu dengan cara apa? Dengan cara itu ngambil bijinya, kemudian ngambil steknya. Nah, kemudian berkembanglah kultur jaringan, cukup mengambil ujung akarnya atau ujung daunnya atau bagaimana yang bisa dibiarkan. Kemudian diperbanyak. Nah, zaman sekarang itu lebih maju lagi. Sudah tidak perlu
barangnya tidak perlu lagi. Bisa juga langsung dari kode gennya. Jadi dipetakan dulu. Dipetakan dulu DNA-nya, kemudian dihasilkanlah mana yang menghasilkan tadi, kalau rojo lele, mana yang menyebabkan warna wangi misalnya. Kalau tadi padan wangi juga demikian, mentik juga demikian. Mana yang menyebabkan ini dan seterusnya. Nah, kemudian itulah yang dipindahkan ke tempat lain, di tanaman lain ya yang kita anggap unggul, sehingga diperoleh keunggulan. Dan berbagai cara juga, ya saya tadi kan pemuliaan Bapak-Ibu ya, tapi sebenarnya kita ada metode lain untuk memanfaatkan sumber genetik, yaitu dengan menggunakan bioteknologi kultur sel misalnya, atau kultur jaringan, kultur sel. Kita bisa nanti dikembangkan ya di dalam bioreaktor misalnya. Itu bisa juga kita menghasilkan zat-zat tertentu, misalnya pada kayak ini, pasak bumi misalnya. Atau daun ini, kalau yang di Kalimantan Utara namanya daun apa? Daun yang sifatnya bisa menggantikan vitsin, MSG. Nah, kalau kita tahu zatnya apa, maka kita bisa memproduksi itu tanpa penanam. Sehingga yang di alam nanti tetap lestari, tetapi kita bisa menghasilkan produk itu melalui pengembangan bioproses engineering ya di dalam bioreaktor. Dan ini nilainya cukup tinggi sekali ya Bapak-Ibu yang saya hormati, yang kita biasa sebut dengan bioprospecting. Next. Bapak-Ibu yang saya hormati, bentuk-bentuk perlindungan hukum ya. Perlindungan hukum. Jadi penting sekali kita lindungi. Itu ada yang sifatnya komunal, ya, komunal. Jadi seperti pendaftaran varietas, ya, pelepasan varietas unggul lokal, ya, kemudian indikasi geografis, ya, kemudian varietas kalau dipakai, ya, menjadi varietas turunan esensial tadi seperti ini Ciherang yang rasa wangi tadi, itu berarti menjadi varietas turunan esensial. Atau harga-harga lain bila mana dia misalnya dipetakan gennya, kemudian data tadi, peta genetik tadi itu bisa juga memperoleh ini hak cipta dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, ini bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sifatnya komunal, tetapi kalau yang HKI itu kita biasa sebut dengan yang sifatnya privat, pribadi. Ya, privat walaupun nanti anggotanya bisa beberapa orang. Nah, pasti kalau yang komunal seperti indikasi geografis, pendaftaran apa hak ya ini apa namanya pendaftaran varietas, varietas lokal dan seterusnya itu yang memiliki adalah masyarakat di tingkat kabupaten atau kalau di dua kabupaten satu provinsi dan seterusnya. Next. Nah, kemudian ini Bapak yang pemilikan tadi ya, ada yang negara ya. Jadi kalau sumber genetik tadi itu di kawasan konservasi, kawasan lindung ya, atau yang SDG liar ya, yang tidak ada apapun ya, campur tangan dari petani atau manusia, dia terbentuknya begitu saja di alam hasil evolusi, maka menjadi milik negara. Tetapi bila mana dia diseleksi oleh petani dan seterusnya, maka menjadi komunal. Dan apabila dia telah melakukan persilangan atau bioteknologi menghasilkan HPPT, paten dan seterusnya, maka menjadi hak privat perorangan. Nanti kita bicara mengenai akses dan benefit sharing misalnya, itu yang komunal itu tadi yang bisa ya, tapi kalau private nggak bisa, itu hanya perorangan nanti yang punya. Next. Bapak bisa nanti, nah ini keuntungan dan pembagian keuntungan dan hak kekayaan intelektual. Jadi di dunia ini ada namanya protokol Nagoya, ya, pertemuan antar bangsa, ya, traktat ya, yang mengatur bagaimana mengakses dan pembagian keuntungan atas suatu sumber daya. Jadi terutama dan juga pengetahuan tradisional itu di Nagoya Protocol dan ITP-JRFA. Ya. ITP-JRFA, Internal Treaty Plant Genetic Resource for Food and Agriculture, itu aturan mengenai tanaman pangan ya, 64 tanaman pangan ya, yang sifatnya multilateral ya, yang tujuannya terutama adalah untuk mencegah ya ini mencegah kelaparan atau memperkuat ini ketahanan pangan di dunia sekaligus melakukan pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas sumber daya pangan, itu namanya ITP-JRFA. Kemudian yang lain-lain itu disebut protokol Nagoya yang berlaku untuk hewan juga bisa mikroba
atau maupun tanaman yang terkait dengan pemanfaatannya. Apabila misalnya contohnya tempohari yang kita anu ya terkait dengan beberapa SD kita diklaim ya oleh negara lain ya secara tidak sah ya, maka itu sebenarnya menyalahi juga protokol Nagoya ya. Di protokol Nagoya itu kalau orang mau menggunakan, misalnya kita jangan tahulah saya membuat ramuan itu dari tongkat ali ya atau pasak bumi misalnya ditambah dengan bajakal ditambah apa, maka dia harus melakukan minta izin atau namanya padia atau PIC ya, kemudian melakukan negosiasi nanti dapat berapa dan seterusnya dan kemudian bagaimana proses transfernya MTA namanya MIT MBA ya. Kemudian kalau yang di ITBJRFE tadi itu karena dia tanaman pangan, maka kita juga bisa mengakses negara lain, negara lain akses kita asal untuk penelitian ya. Itu boleh bebas karena untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia. Tetapi bila mana itu di komersialkan, maka tetap harus membayar benefit sharing kepada traktor. Kemudian HKI ya, HKI itu hak kekayaan intelektual kita di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang paten pasal 26. Jadi semua invensi sumber daya genetik ya atau transfer knowledge harus menyebutkan asal usul. Jadi contohnya tadi, misalnya ada obat lah taruhlah. Misalnya obat terkait dengan penyegar untuk menekan misalnya virus corona misalnya ya. Anggaplah itu memerlukan ternyata eukaliptus itu manjur misalnya. Maka negara lain kalau ingin memakai itu tentu harus mengikuti ya aturan yang ada di protokol Nagoya. Kalau dia negara-negara yang ikut menandatangani protokol Nagoya, kalau tidak tetap juga mengikuti aturan TRIPS di WTO ya. TRIPS WTO tetap harus diikuti ya. Kemudian TRIPS pasal 27 ya ayat 3 ya. Perlindungan HKI dengan paten atau si generis atau kombinasinya. Itu yang mengatur semua anggota WTO ya. Next ya. Kemudian Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi kita sudah ratifikasi protokol Nagoya menjadi Undang-Undang Nomor 11 ya, 2013. Nah, tadi namanya protokol, nah ini juga sistem tadi yang ada BGRFE, multilateral system. Jadi yang saya maksud begini, jadi kita itu Bapak-Ibu yang saya hormati, suatu masyarakat, misalnya masyarakat saudara kita misalnya ya, yang di daerah sekitarnya itu ya, di hutan misalnya ya, dia ada tanaman yang dipakai bisa untuk inilah, misalnya menghilangkan misalnya diare misalnya tanaman tertentu, ya maka itu tidak bisa itu perusahaan seenaknya saja ngambil itu tidak bisa, ya karena pengetahuan tentang khasiat obat itu sebenarnya ada ya ada di pengetahuan masyarakat tradisional yang sudah turun temurun, bahkan mungkin dulu ada juga yang meninggal karena mencoba ya tanaman obat itu, ya. Karena itulah protokol Nagoya kita harus menghormati, menghargai masyarakat-masyarakat lokal tadi yang telah ya menghasilkan teknologi tadi, teknologi tanaman lokal ya, misalnya bawa obat misalnya atau tanaman apa kalau di Kalimantan Utara namanya, saya kurang tahu kalau di Kalsel itu bisa punya rasa umami, rasa enak ya, penggantinya micin sebenarnya itu. Jadi bahkan perusahaan itu tidak bisa seenaknya ya, dia harus minta izin ya. Sama halnya juga misalnya bedak ya, bedak dari misalnya beras tertentu untuk pemeliharaan kulit ya, muka para wanita misalnya, maka itu juga demikian. Jadi dalam konteks itu bedak ya dari misalnya beras bukan sebagai pangan tetapi sebagai bioprospeksi, maka dia harus berlaku hukum di protokol Nagoya itu ya Bapak Ibu hormati. Kalau yang ini yang ada di gambar ini adalah sistem multilateral system untuk tanaman pangan yang ada di 64 itu aturannya demikian. Ya. Next ya. Bapak Ibu saudara nanti seperti inilah aturan-aturannya ya. Tapi nanti kalau ini ada khusus lah. Nah, pengelolaan sumber pangan dan pertanian, pelestarian. Jadi tadi ya, ada in situ, ada ex situ ya. Kemudian masyarakat, pemerintah, swasta bisa di Banggen ya. Ya, bisa juga ya. Kalau secara ex situ itu di Banggen.
Kalau secara izin itu bisa dalam bentuk kawasan konservasi, itu gambarnya agak kebalik, ini mohon maaf. Lestarian ya, jadi in situ, es itu, di tempatnya. Jadi kalau kita misalnya ingin melestarikan misalnya tadi itu, misalnya kalau beras siam Yunus, maka di situ menjadi varietas lokal. Ya, kalau daerahnya tertentu memang suatu kawasan bisa juga melestarikan kawasannya. Kemudian dengan ITEK ya bisa pemulihan klasik, ya bioteknologi, ya atau bisa juga dengan ditanam atau dengan jadi teknologinya banyak. Kita perlu dukungan ITEK ya untuk supaya bisa bermanfaat. Tapi seperti jambu, buah-buahan itu bisa langsung ya, seperti juga apa itu namanya durian bisa langsung dimanfaatkan gitu ya, enggak perlu ini. Yang penting ya didaftar kemudian dilepas. Seperti yang sudah dilakukan ya oleh BPTP Kalimantan Selatan ini ya, bersama yang didukung oleh Pusat TVT. Ini terima kasih banyak ini. Kami dari Komisi Nasional Sumber Daya Etik senang sekali dengan program itu dan harus terus dikembangkan itu. Selanjutnya adalah pengantaran hukum ya, domestik internasional. Dan tadi ada yang milik negara, milik komunal, milik privat. Kemudian ada yang berlaku access benefit sharing, ada kekayaan intelektual. Kemudian pendaya gunaan ya. Ada yang bisa tadi yang jambu tadi atau itu tanam panen jual atau seperti ubi cilembu ya, atau bisa seperti nilai diolah dulu ya, atau kita juga mendapatkan tadi dari benefit sharing. Contohnya tadi ada perusahaan besar misalnya ya, perusahaan obat besar misalnya, dia bisa memanfaatkan itu tadi tanaman misalnya bajaka ya, maka dia harus membayar itu bajaka tadi ya, dan nilai-nilai lain, nilai estetika ya, dan seterusnya, nilai pendidikan dan seterusnya. Jadi ada pangan, ada biosfera seksi ya, sehingga nanti ada nilai ekonomi. Next. Ya, saya kira itu Bapak Ibu hormati sekali lagi bahwa satu pertama bahwa ini sumber genetik itu adalah sumber daya yang terbarukan. Ya, si sumber daya yang terbarukan ya, tadi bisa diperbarui, tapi dia bisa punah karena itulah perlu konservasi. Dan sumber genetik itu adalah berada suatu negara, karena itu konvensi-konvensi yang ada itu menghormati kedaulatan dari masing-masing negara, ya hukum di negara itu, ya, dan juga tentu masyarakat lokal yang telah melakukan seleksi atau memanfaatkan secara langsung ya, menghasilkan pengetahuan baru tentang obat, kosmetika tradisional dan lain-lain. Maka itu harus juga mendapatkan benefit sharing dari suatu perusahaan yang mengkomersialkan produk itu. Jadi sekali lagi sumber daya genetik itu bisa memakmurkan, ya, bisa memakmurkan masyarakat asal kita juga bisa mengelolanya dengan baik, melestarikannya dengan baik, dan mengolah masakannya dengan baik serta melindungi aspek hukumnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala BIBI Biogen, Bapak Insinyur Mastur MSD PhD. Kami berharap Bapak masih bertahan ya, karena kita nanti akan berinteraksi dengan para peserta setelah tiga sesi kita laksanakan. Bapak dan Ibu peserta virtual literasi yang kami hormati, kami beritahukan bahwa kita tidak akan membuka sesi diskusi secara langsung. Apabila Bapak dan Ibu para peserta ingin berinteraksi, menanyakan atau konfirmasi mengenai suatu topik, nanti kami persilakan mengirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom atau chat di YouTube. Formatnya, tuliskan kepada siapa pertanyaan ditujukan dan isi pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kami sampaikan untuk direspon oleh pembicara yang ditujukan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi Kepala BIBI Biogen telah menyampaikan bagaimana pemanfaatan sumber daya genetik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, ini berlanjut dengan materi kedua mengenai peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pendaftaran paritas. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Perlindungan Paritas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan untuk pemaparan nanti akan disertai dengan pemutaran video institusional mengenai pendaftaran paritas secara online. Untuk selanjutnya
kami persilakan kepada Bapak Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, kepada Bapak Profesor Dr. Erizal Jamal, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rofik, Pak Ahmad Rofik, dan kawan-kawan di BPTP, Kepala BPTP Kalimantan Selatan, dan Pak Mastur, Kepala Balai Besar Biogen, dan teman-teman semua yang hadir dalam webinar pada pagi siang hari ini. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih dan appreciate kepada BPTP Kalimantan Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini merupakan bagian tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan tentang sumber daya genetik lokal atau varietas lokal, yang kalau kami di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman kami lebih banyak menyebutnya sebagai varietas lokal. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang dari Kalimantan Timur, Selatan, nggak kelihatan ya. Ini ada satu buku, buku Buah Hutan Kalimantan Selatan, sebuah dokumentasi dan upaya konservasi. Ini di penulisnya Muhammad Hanif Wicaksono. Ini ada berisi 156 buah-buah lokal di Kalimantan Selatan yang sudah dibukukan. Kami sangat mengapresiasi inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak ini. Jadi ini swasta ini ya, dari Yayasan Mata Hati Cakra Hadirasa. Ini yang sudah mencoba memetakan buah-buah lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kami juga mengapresiasi PPTP Kalimantan Selatan kerjasama dengan kami juga sudah banyak melakukan pendaftaran varietas lokal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita tentu perlu membuat definisi yang clear tentang varietas lokal. Ya, dalam Undang-Undang 29 tahun 2000 dan juga aturan-aturan turunannya sudah disebutkan bahwa varietas lokal itu adalah varietas yang sudah dikembangkan oleh masyarakat selama lima generasi ya. Jadi kita menganggap itu sudah dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di suatu wilayah. Tadi Pak Mastur sudah menyampaikan bahwa selain varietas lokal juga kearifan-kearifan lokal. Jadi suatu varietas lokal itu bagaimana dimanfaatkan itu kan dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal. Dua hal inilah yang menjadi modal kita untuk mengembangkan varietas-varietas lokal yang ada. Pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat tentang manfaat dari suatu varietas, baik itu untuk pengobatan ataupun sebagai bahan pangan, ini adalah kekayaan yang harus kita lindungi dan kita kembangkan bersama-sama. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kaitkan sekarang dengan program yang ada di Kementerian Pertanian, kalau Bapak perhatikan dalam berbagai presentasi yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian, beliau menyebutkan bahwa saat ini ada empat cara bertindak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam kita menyelenggarakan program-program pembangunan pertanian ke depan. Cara bertindak pertama adalah peningkatan kapasitas produksi, itu dilakukan dengan berbagai cara, peningkatan produksi dan seterusnya. Cara bertindak kedua adalah diversifikasi pangan lokal. Jadi memang pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan perhatian yang lebih pada upaya-upaya kita untuk pengembangan varietas lokal ini. Dan saat ini kalau teman-teman sudah menerima edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, diharapkan di lingkup Kementerian Pertanian sendiri kita sudah mengupayakan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita mengutamakan varietas-varietas yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak diizinkan untuk menggunakan varietas-varietas impor dan seterusnya. Jadi ini dari sisi kebijakan secara nasional bahwa pengembangan varietas lokal ini sudah mendapat payung hukum yang sangat kuat dan juga dukungan dari kementerian untuk itu. Nah, untuk itu tentu kami di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang mendapatkan mandat untuk memayungi kegiatan ini, salah satu upaya yang kami lakukan adalah bagaimana kita melakukan pendaftaran varietas lokal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Mastur sudah menyampaikan kepada kita semua kenapa itu penting varietas lokal. Mungkin nanti bahan tayangnya bisa dilihat ya, saya tidak selalu mengikuti bahan tayang, tapi bahan tayang sebagai pedoman bagi teman-teman bisa dilihat. Kalau teman-teman mengikuti diskusi di banyak grup WhatsApp sebulan terakhir, ada satu isu menarik yang terkait dengan varietas lokal kita. Ada beberapa
bahan-bahan lokal kita yang dikembangkan, yang diajukan hak patennya oleh suatu perusahaan kosmetik di Jepang. Dan ini membuat membuat suasana yang ramai di di kancah nasional. Banyak pihak-pihak yang mempertanyakan kenapa isi ini sebenarnya suatu hal yang sudah lama terjadi. Di banyak varietas lokal kita yang dicuri atau di ataupun yang berkaitan dengan pengembang-pengembang untuk pengembangan food supplement dan lain-lainnya. Kita tahu di era mereka melakukannya itu dengan berbagai cara, salah satu dari universitas umpamanya dibiayai kegiatan risetnya, kemudian nanti diminta untuk membawa beberapa plasma nukfah kita. Ini merupakan pola-pola sehingga banyak dari varietas-varietas lokal kita, dari sumber daya genetik kita yang sudah dicuri oleh banyak pihak. Nah, salah satu upaya kita supaya pencurian-pencurian ini tidak terjadi, kita perlu melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu adalah upaya kita untuk memastikan kepemilikan dari varietas lokal. Jadi varietas lokal itu kepemilikannya sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, kepemilikannya adalah masyarakat atau komunal yang diwakili oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau dia ada di wilayah satu kabupaten, maka itu akan diwakili oleh bupati. Kalau dia lintas kabupaten, diwakili gubernur, dan kalau itu lintas provinsi, diwakili oleh kantor kami, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Nah, kami sudah bekerja sama ya sangat erat dengan semua BPTP yang ada di Indonesia. Kita melakukan pendaftaran dengan dimulai dengan melakukan deskripsi, kemudian kita coba petakan potensinya, kemudian kita pastikan siapa pemiliknya. Nah, selain pendaftaran itu, kita mempunyai, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mastur, ada perlindungan-perlindungan lain yang kita lakukan. Perlindungan varietas tanaman merupakan hak paten yang terkait dengan pemulia, kemudian juga ada lepasan varietas. Jadi memang kalau varietas-varietas sebelum dilepas ya, Bapak Ibu, saat ini kami varietas tanaman sudah mendaftarkan sekitar 3.464 varietas lokal dari seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun kita sebenarnya menargetkan sekitar 500 yang kita daftarkan, dan sampai saat ini sudah ada 3.464. Apakah jumlah itu sudah memadai? Tentu masih jauh dari memadai, karena kita mempunyai, kalau kita lihat dari pemetaan yang dilakukan oleh banyak pihak, kita termasuk salah satu yang kaya dengan keberagaman varietas-varietas lokal. Nah, dan itu memang menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan pendaftaran, kemudian juga menelisik potensi-potensi yang ada dari varietas lokal tersebut. Hal yang lebih penting sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, adalah setelah didaftarkan dan kita keluarkan sertifikatnya, upaya perlindungan yang paling baik adalah bagaimana kita mengembangkan varietas lokal itu untuk beragam kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau teman-teman pergi ke beberapa pedesaan di wilayah Yogyakarta, itu sudah banyak sekali kita temui di beberapa pedesaannya itu, mereka mengembangkan varietas-varietas lokal yang ada di situ, baik itu berupa bunga-bungaan yang menjadi hiasan ataupun menjadi penganan-penganan yang menjadi spesifik per desa. Ini merupakan bentuk-bentuk upaya kita mengembangkan varietas lokal yang sudah kita daftarkan. Bagi kami, pendaftaran untuk memastikan kepemilikan varietas lokal itu merupakan langkah awal bagi kita semua untuk melestarikan varietas lokal. Yang lebih penting dan yang lebih krusial yang kita lakukan tentunya bagaimana kita mengembangkan varietas lokal itu sehingga dia tidak punah. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana kita mengembangkan beragam kegiatan ekonomi yang terkait dengan varietas lokal itu sehingga dia bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai atau mengembangkan varietas lokal. Ini yang lebih penting. Karena itu kami di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman saat ini sedang menyusun semacam roadmap pengembangan varietas lokal. Kami berharap dengan pola semacam itu, kita bisa mempunyai suatu program dan kegiatan yang terencana. Kalau kita lihat selama ini kan varietas lokal itu boleh dikatakan
apa namanya, nomor dua ya, prioritas yang baik, kegiatan prioritas di lingkup Kementerian Pertanian. Salah satu varietas lokal yang akan kita kembangkan adalah pangan lokal. Bagian dari varietas lokal itu adalah pangan lokal. Kami membuat semacam roadmap bagaimana nantinya pengembangan pangan lokal ini dilakukan secara sistematis. Kalau selama ini, kalau kita lihat, pengembangan pangan-pangan lokal itu lebih pada kegiatan pameran-pameran, umpamanya ada kegiatan tentang pangan lokal di tingkat provinsi. Diundanglah kabupaten-kabupaten membuat stand-stand dan disediakan makanan-makanan yang diicip-icip. Kemudian sudah, selesai-selesai sudah. Kita tidak melihat adanya suatu pola pengembangan yang sistematis. Karena itulah kami di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman merancang suatu pola pengembangan varietas lokal yang lebih sistematis. Kita padukan kegiatan-kegiatan, beragam kegiatan di situ. Yang pertama tentu kita menumbuhkan literasi masyarakat. Kita menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang varietas lokal ini. Dan kami bekerja sama dengan Kompas dan Kehati. Kita sudah menerbitkan dua buku. Yang pertama buku mengenai sagu, kemudian mengenai sorghum, dan saat ini kita dalam proses untuk buku mengenai umbi-umbian, dan setelah itu pisang-pisang, beragam pisang, dan seterusnya. Dengan pola semacam ini, kita menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang potensi dari varietas lokal. Setelah itu kita juga merancang beragam kegiatan, mulai dari semacam festival pangan lokal yang akan kita adakan setiap tahun, dan ini kita rancang dengan kegiatan yang tidak as usual. Kemudian tentunya yang terkait dengan upaya-upaya kita mengaitkan dengan pengembang kuliner yang sedang berkembang saat ini. Sehingga pangan lokal itu tidak lagi dikembangkan dengan pola-pola spora, dengan pola-pola yang tidak berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, kantor kami ada di kantor pusat Kementerian Pertanian, gedung B lantai 5. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di atau yang datang ke Jakarta, silakan mampir dan bisa kita berdiskusi dan membicarakan hal-hal berkaitan dengan varietas lokal. Dan kami juga banyak sudah berkali-kali kami diundang oleh beragam pemerintah daerah yang ada di Sulawesi, di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Banjar terutama, dan yang lain-lainnya yang sudah menjadi langganan kami untuk menghadiri kegiatan ulang tahun. Dan kami juga menyerahkan apresiasi perhatian kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan terhadap pengembangan varietas lokal. Jadi kami siap untuk bekerjasama dengan semua yang hadir dalam hari ini untuk kita bersama-sama mengamankan varietas lokal kita. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mendaftarkan. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Perlu kami beritahukan kepada Pak Bapak Kepala Balai Besar Biogen dan Bapak Kapus bahwa peserta literasi virtual kita pada hari ini terdiri dari akademisi, penyuluh pertanian, kemudian peneliti, serta para praktisi, Pak. Jadi ini sangat beragam pesertanya. Dari seluruh Indonesia, Pak, tidak hanya Kalimantan Selatan, ada sebanyak 367 orang yang mengikuti melalui Zoom dan melalui YouTube ada sekitar 70 orang, Pak. Jadi ini peserta dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, respon sangat baik. Dan Bapak dan Ibu, untuk memberi gambaran mengenai bagaimana pendaftaran paritas yang bisa kita lakukan, kami akan tayangkan video instruksional mengenai video instruksional mengenai pendaftaran paritas secara online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial pendaftaran varietas tanaman secara online. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti ini beberapa persiapan yang mesti kita lakukan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa persiapan ini ada tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan registrasi. Yang perlu dipersiapkan adalah Bapak-Ibu menyiapkan NPWP pribadi masing-masing kalau registrasinya itu diinginkan untuk akun pribadi masing-masing. Kalau yang diinginkan itu adalah registrasi terkait
dengan kepentingan perusahaan, maka NPWP adalah NPWP perusahaan. Jika mewakili instansi pemerintah, semisal kabupaten, umumnya itu adalah NPWP dari Dinas Pertanian Kabupaten masing-masing. Atau misalnya pemerintah daerah provinsi, maka NPWP-nya adalah NPWP dari dinas provinsi masing-masing. Ini perlu dipersiapkan mulai dari nomornya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alamat email yang valid dan bisa dibuka. Bisa alamat email pribadi atau kantor sebagaimana tadi NPWP, ya, atau instansi perusahaan. Kemudian persiapan tahapan yang kedua adalah tahapan untuk aktivasi. Yang perlu disiapkan adalah scan KTP petugas dalam bentuk PDF. Jadi KTP-nya di-scan dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian scan surat tugas dalam bentuk PDF bila mewakili instansi pemerintah. Nah, saya menyampaikan tutorial kali ini dikhususkan untuk para operator yang memegang akun instansi pemerintah, semisal kabupaten atau provinsi. Selanjutnya persiapan untuk tahapan yang ketiga adalah untuk pengajuan permohonan pendaftaran varietas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tutorial ini ditujukan untuk pendaftaran ditujukan untuk akun yang mewakili pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Provinsi. Formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Ini persiapan pengajuan permohonan tahapan yang ketiga. Yang kedua adalah lampiran deskripsi. Yang ketiga, lampiran foto, dalam semuanya dalam bentuk PDF. Kemudian foto dalam bentuk JPG. Nah, ini maksud saya adalah foto asli atau karakter tanaman, misal tanaman utuh itu fotonya asli gitu. Dalam bentuk file JPG atau file gambar. foto batang misalnya. Foto daun, foto bunga, foto buah, foto biji. Nah, itu semuanya dipersiapkan Bapak Ibu dalam bentuk gambar atau JPG. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita langsung kepada link untuk mendaftarkan varietas tanaman secara online. Yakni Bapak Ibu bisa buka http://2/simple sebagaimana link ini Bapak Ibu bisa dilihat di tutorial ini. http://simple.pertanian.go.id. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian akan melihat tampilan nanti kalau sudah diketikkan ini di dalam browser Chrome atau browser Mozilla akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali link-link di dalamnya. Bapak Ibu pilih pendaftaran varietas tanaman. Jadi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau misalnya sudah diklik pendaftaran varietas tanaman, ya, maka akan tampil seperti ini. Ya. Nah, tahapan pertama akan kita segera mulai, yaitu tahapan registrasi. Bapak Ibu silakan klik registrasi yang kami lingkarin di sini, ya. Maka akan muncul tampilan berikutnya setelah diklik registrasi. Nah, tampilan form registrasi seperti ini. Ini silakan Bapak Ibu isi. Tadi kita sudah siapkan NPWP, maka nomor NPWP-nya diketik di sini, ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, jenis pemohon ini ada pilihan di sini, ya. Pilihannya adalah ini coba kalau kita bisa langsung bisa buka link. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa langsung ke internetnya. Ya. Kalau jika kita ketik simple, ya, simple pertanian go.id. Ya. Nah, ini kita silang saja. Ini kita bisa klik pendaftaran varietas tanaman. Selanjutnya kita klik registrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tampilannya akan seperti ini, ya. Isikan NPWP-nya sekian-sekian, ya. Kemudian di sini pilih ada badan usaha atau badan hukum, ya. Kemudian ada instansi pemerintah,
ada konsultan PPP atau perguruan tinggi atau perorangan. Nah, Bapak Ibu, kita tertuju kepada mewakili pemerintah daerah, maka pilih instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, penanggung jawab ini Bapak Ibu tulis nama bupati yang Bapak Ibu wakilin. Misalnya dalam huruf besar Bupati Kepahyang misalnya. Ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ketikkan alamat email. Alamat email ini yang valid yang seperti persiapan saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pilih di sini provinsi. Nah, Bupati Kepahyang itu di Provinsi Bengkulu. Ya. Maka pilih Provinsi Bengkulu, kemudian Kabupaten Kepahyang, kecamatannya misalnya Kecamatan Kepahyang, kelurahannya misalnya Tempat Monok misalnya. Nah, di sini alamat kantor bupati, Bapak Ibu sekalian, ya. Alamat kantor bupati ditulis lengkap, selengkap-lengkapnya, karena alamat inilah yang dipakai nanti tatkala terbit sertifikat. Untuk itu, alamatnya valid dan benar, ini adalah alamat kantor bupati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya setelah registrasi ini selesai diisi, ya termasuk kode posnya, di sini diisi, maka diklik simpan. Ya. Nah, otomatis kalau sudah diklik simpan, nanti server Kementerian Pertanian akan membalas registrasi ibu ini dalam bentuk surat elektronik ke alamat ibu, alamat email yang ibu bapak ibu tadi registrasikan di sini. Ya. Nah, registrasi ini akan sukses, ya, sukses bila, ya, sukses bila ada balasan email dari server, ya, ya. Registrasi dinyatakan sukses bila ada notifikasi dari SIM PPP administrator ke alamat email yang digunakan untuk registrasi. Nah, di sana nanti ada username dan password yang dikirim melalui notifikasi email tersebut. Bapak Ibu bisa simpan, ya. Dan itu nanti akan digunakan untuk login pada portal login nanti kita akan berikan tutorial. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, proses aktivasi akun pemohon. Nah, pemohon belum bisa mengajukan permohonan pendaftaran bila akun belum diaktifkan oleh verifikator, ya, walaupun sudah login, ya. Yang kedua, aktivasi akun dilakukan hanya sekali untuk selamanya, kecuali ada perubahan KTP, alamat email, dan surat penugasan. Tiga, untuk aktivasi akun, pemohon segera memberitahu verifikator melalui kontak servis yang disediakan, ya. Ikutin untuk tahapan aktivasi, ikutin tahapan berikut ini. Pertama, sama seperti tadi, buka link http://2.simple.pertanian.go.id. Kemudian pilih link pendaftaran varietas tanaman. Selanjutnya silakan login dengan username dan password tadi, yang tadi diberikan melalui notifikasi email. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seperti ini lebih kurang surat elektronik yang terkirim ke email Bapak Ibu yang digunakan untuk registrasi. Nah, di situ ada username atau email yang digunakan untuk registrasi tadi, kemudian ada password, ya. Nah, lebih kurang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, passwordnya sama alamat email ini dicatat dengan benar, digunakan untuk login. Nah, login di sini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika sudah login, ya, maka tampilan berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan setelah kita login. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika sudah login, ya, maka klik perusahaan di sini, ya. Kemudian akan tampil seperti sebelah kanan tengah ini, ya, yang memuat profil perusahaan Ibu atau instansi Bapak Ibu yang tadi di entry pada saat registrasi. Nah, kemungkinan ada yang belum lengkap seperti nomor telepon, nomor fake, ya, mungkin ada alamatnya yang mungkin salah. Ya, yang tidak boleh diubah di sini adalah NPWP sama alamat emailnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ini semuanya sudah terasa benar, oh ya, mohon maaf, untuk poin editnya, mengedit ini semua, tadi kan mungkin ada yang salah atau ada yang kurang, Bapak Ibu bisa mengklik yang bagian sini nih, bagian kiri kanan atas, sudut kanan atas. Klik di sini untuk mengedit yang bagian tengah ini. Ya. Nah, jika sudah diedit dan terasa benar, maka klik simpan. Seperti ini. Ya.
diklik simpan, kemudian di bagian bawah di bagian bawah yang ini entrian ini atau form ini ada button untuk mengklik simpan, kemudian paling bawah lagi ada untuk upload KTP dan surat tugas. Nah, KTP Bapak Ibu sebagai operator silakan diklik diupload di sana. Kemudian nanti juga diklik simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita proses aktivasinya. Ya, setelah disimpan semua yang tadi, kemudian kembali klik perusahaan di sebelah kiri atas. Ada tulisan tidak aktif. Tulisan tidak aktif ini diklik Bapak Ibu. Ya, setelah diklik nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini ada pilihan perizinan yang ada. Nah, Bapak Ibu tinggal contreng pilihan pendaftaran varietas tanaman di bagian kanan ini dicontreng. Setelah dicontreng Bapak Ibu silakan klik kirim. Ya, maka tampilan di layar Bapak Ibu seperti di sebelah kanan ini. Ada tulisan proses aktivasi data. Nah, saat tulisan ini udah ada, maka di bagian bawahnya ada pesan. Untuk proses aktivasi, silakan menghubungi nomor ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa menghubungi nomor ini atau nanti menghubungi saya secara langsung dan juga menghubungi teman-teman saya. Ada Ibu Meti, ada Bu Ati. Ya, nanti insya Allah kita akan share nomor-nomornya. Nomor WA-nya supaya bisa dikontak secara langsung. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini nanti setelah menghubungi, maka di Jakarta akan diaktivasi akun Bapak-Ibu. Dan nanti jika di-refresh, maka tampilan di perusahaan Bapak-Ibu akan terlihat aktif. Tulisannya warna putih dan dikelilingi dengan tanda hijau. Yeah. Oke, begini Bapak-Ibu ya sekalian. Nah, jika ini sudah aktif, maka Bapak Ibu akan bisa memasuki tahapan yang berikutnya, yakni pengajuan permohonan. Nah, saat mengajukan permohonan, Bapak Ibu misalnya ada 10, tidak boleh dimulai dari registrasi lagi setiap permohonannya, tidak. Ya, registrasi itu hanya sekali untuk selamanya, ya. Dan tidak juga untuk aktivasi. Aktivasi itu sekali saja untuk selamanya kecuali ada perubahan KTP atau perubahan petugas, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengajukan permohonan, ya, untuk mengajukan permohonan, Bapak Ibu sekalian bisa diklik di sini ada tulisan permohonan sebelah kiri atas. Kemudian nanti klik kembali pendaftaran varietas tanaman. Nah, di sebelah bagian tengah kanan tengah ini akan ada tulisan pilih. Nah, Bapak Ibu klik di sana ada pilihan pendaftaran varietas lokal atau pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Tentunya kita pilih sebagai wakil dari pemerintah kabupaten atau provinsi atau kota, Bapak Ibu pilih pendaftaran varietas lokal, ya. Kemudian saat itu juga diklik tambah. Ya, di sini ada tulisan tambah. Maka Bapak Ibu sekalian akan muncul tampilan sebagaimana seperti ini, ya, di bagian atas tengah. Di sini ada tulisan tanggal pengajuan. Nah, ini tanggal pengajuan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu klik di sini, tuliskan sesuaikan dengan tanggal di mana ditandatanganinya formulir oleh bupati atau oleh wali kota atau oleh gubernur, ya. Nah, di sini sesuaikan tanggalnya, tinggal diklik nanti pilih. Kemudian di sini ada perihal ini Bapak Ibu sekalian, ini ditambahin saja, misalnya pendaftaran varietas tanaman. Misalnya pendaftaran varietas tanaman padi, misalnya seperti itu, ada tambahan padi di sini. Atau pendaftaran varietas tanaman ubi jalar, misalnya seperti itu. Nah, nanti setelah ditambahin, maka di sini ada tulisan simpan untuk melanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan diklik simpan untuk melanjutkan, ya. Ya, kemudian akan muncul tampilan sebagaimana di bagian bawahnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu isilah data pada kolom isian dengan teliti dan benar berdasarkan dokumen formulir yang sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, selanjutnya ini agak panjang lembarannya Bapak Ibu sampai kepada penulisan pendeskripsi, ya, itu diisi. Nah, untuk penulisan pendeskripsi di sini misalnya pendeskripsinya ada 7, 4 diwakili oleh BPTP misalnya, maka untuk menuliskan 4 nama orang dari BPTP itu, misalnya nama yang pertama adalah
Maya SP MSC misalnya, maka di akhir gelarnya setelah MSC dikasih titik koma berdiri, kemudian itu hanya dimuat dalam satu baris ini saja. Untuk nama berikutnya, Bapak Ibu klik plus, ya, tanda plus di bagian kanan sini, ya, kemudian akan muncul barisan yang kedua. Nah, maka Bapak Ibu isi barisan yang kedua, diisi barisan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemudian diakhiri juga dengan titik koma yang berdiri, kemudian diklik tanda plus lagi, kemudian ditulis lagi namanya, diakhiri dengan titik koma juga, kemudian diklik tanda plus lagi, maka ditulislah nama yang keempat, kemudian buka kurung, ketik dari instansi mana, misalnya BPTP Provinsi Bengkulu, tutup kurung. Nah, baris berikutnya misalnya dari diwakili dari dinas untuk pendeskripsinya. Kalau ada 7, berarti nanti 7-7-nya ditulis sebagaimana nulis yang tadi dari BPTP. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada nama pendaftar. Nama pendaftar di sini adalah nama Bapak Wali Kotanya, nama orangnya ya, nama orangnya, nama bupati atau nama wali kota atau nama gubernur sebagai pendaftar. Misalnya Bapak Najamuddin misalnya, ya. Ditulis di sini Insinyur Najamuddin SPMP misalnya seperti itu. Ini bupati Kabupaten Kepahyang misalnya. Nah, kemudian jabatan ditulis dengan huruf besar semua, Bupati Kepahyang. Ya, jangan sampai huruf kecil karena ini akan dicomot masuk ke dalam sertifikat nantinya. Selanjutnya asal instansi ditulis huruf pertama dari setiap katanya huruf besar, misalnya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang. Nah, beberapa teman-teman ada yang menulis ya seperti jabatan itu bupati kabupaten gitu, bupati Kabupaten Kepahyang. Nah, ini menurut kami salah, cukup ditulis Bupati Kepahyang ya, jangan ditulis Bupati Kabupaten Kepahyang. Selanjutnya asal instansi tadi pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang. Selanjutnya Bapak Ibu mulai mengisi deskripsi. Ini di entry di sini ya Bapak Ibu sekalian untuk deskripsi ya. Mulai dari karakter tanaman. Nah, Bapak Ibu untuk mengisinya, Bapak Ibu klik tanda plus di bagian kanan. Ini akan menambah baris ya. Misalnya karakter yang diamati adalah tanaman utuh ya. Tipe tanaman misalnya, maka data yang ditulis di sini adalah tegak misalnya, kemudian bentuk naungan misalnya, piramida misalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Daun juga begitu, tinggal klik tanda plus di sebelah kanan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada foto yang tadi udah dipersiapkan, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus di bagian kanan, ya satu baris memuat satu foto, namun sebelumnya ditulis dulu deskripsi fotonya, ya. Misalnya ditulis tanaman utuh, maka gambarnya tanaman utuh. Kelopak bunga, maka gambarnya kelopak bunga, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan pendeskripsi sehingga bisa menuliskan dengan baik dan tepat terkait dengan misalnya upload foto di sini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Bupati, pertama adalah dokumen formulir, maka di-upload di sini. Formulirnya di-scan dalam bentuk PDF, di-upload di sini. Ya, jika memiliki surat pengantar dari Bupati, maka nomor surat pengantarnya itu di-entry di sini. Tanggal ditandatanganinya di-entry di sini. Bapak Ibu sekalian, surat penunjukan dari Bupati, ini biasanya yang ditunjuk itu adalah Dinas Pertanian untuk mendaftarkan 10 varietas misalnya, maka suratnya itu di-upload di sini. Nah, data dukung ini adalah memuat lampiran deskripsi dan lampiran foto Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu bisa upload di sini. Jika dirasa udah lengkap dan terkait dengan isian dan upload filenya sudah lengkap semua, itu Bapak Ibu update draft sehingga semuanya tersimpan. Nah, jika sudah betul-betul yakin benar, sudah diverifikasi benar, antara dokumen yang ditandatangani dengan yang di-entry sama, maka Bapak-Ibu silakan submit. Klik submit, maka file Bapak-Ibu ini yang sudah di-entry itu secara otomatis terkirim ke kami. Ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, demikian tutorial ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dalam tutorial ini ada
suara-suara, abaikan saja, fokus kepada apa yang saya sampaikan. Kamu baik, demikian telah kita ikuti bagaimana cara pendaftaran paritas secara online. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti video instruksional tadi dengan baik, dan nanti itu bisa dibuka di webnya Pusat Perlindungan Paritas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta literasi virtual, kami ingatkan kembali bahwa kita tidak ada membuka sesi diskusi langsung, dan silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan melalui chat baik di Zoom maupun melalui YouTube. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita sampaikan kepada para pembicara, dan kita sampai pada pembicara yang terakhir mengenai identifikasi, karakterisasi, dan pendaftaran SDG lokal Kalimantan Selatan. Ini merupakan contoh dari apa yang telah kita bicarakan oleh dua pembicara sebelumnya. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Aidinur MP, peneliti dari BPTP Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Dr. Aidinur, kami persilakan. Terima kasih, Pak Ahmad Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, Pak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan tayangan atau presentasi mengenai sumber daya genetik lokal dari Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah sebenarnya kegiatan yang telah dilakukan oleh BPTP dengan bekerjasama dengan teman-teman di kabupaten ya. Jadi juga beberapa instansi lain seperti BPSB, kemudian juga ada dari perguruan tinggi. Jadi ini tadi telah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya dari Kepala BPBOGEN dan Kepala Pusat Perlindungan Paritas Tanaman, dan juga tadi kita sudah melihat bagaimana tata cara pendaftaran paritas secara online. Saya sekarang mau menyampaikan aktivitas bagaimana sih sebenarnya identifikasi, karakterisasi sampai kepada pendaftaran paritas lokal itu sendiri. Silakan di-share tayangannya. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa identifikasi sumber daya genetik lokal di Kalimantan Selatan itu telah dilakukan oleh beberapa instansi termasuk BPTP ya. Seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman di BPSB. Jadi BPSB sendiri sebenarnya telah melakukan identifikasi sampai kepada pendaftaran paritas lokal itu mulai dari tahun 1990. Kemudian juga teman-teman dari Balitra misalnya telah melakukan identifikasi dan karakterisasi SDG lokal padi rawa. Kemudian juga teman-teman dari Kabupaten Balangan, Pak Hanif dan kawan-kawan juga sudah melakukan identifikasi, kemudian juga malah koleksi secara in situ buah-buahan lokal dari Kabupaten Balangan dan secara umum Kalimantan Selatan. Kemudian juga Kebun Raya Banua sebenarnya juga sudah melakukan identifikasi dan koleksi beberapa tanaman buah lokal, juga beberapa tanaman hias seperti anggrek. Jadi sebenarnya di Kalimantan Selatan sudah banyak beberapa teman-teman yang melakukan identifikasi dan karakterisasi sumber daya lokal ini, karena memang sumber daya lokal Kalimantan Selatan ini memang beragam dan cukup kaya, karena Kalimantan Selatan ini juga dilalui oleh Pegunungan Meratus ya, yang kaya akan plasma nupah. Jadi plasma nupah lokal di Kalimantan Selatan ini memang ada yang sudah ditanam oleh, dibudidayakan oleh masyarakat ya. Tetapi ada juga yang masih di hutan-hutan di Kalimantan Selatan yang mungkin belum sempat terjamah. Jadi sebenarnya kekayaan plasma nupah di Kalimantan Selatan ini sangat kaya dan beragam. Lanjut ya.
Jadi Kalimantan Selatan itu dengan luas 3,7 juta hektar sebenarnya mempunyai agroekosistem yang beragam ya. Ada lahan sawah, ada lahan kering, kemudian juga ada lahan rawa, baik rawa lebak maupun lahan pasang surut. Menyebabkan keragaman yang beragam untuk SDG di Kalimantan Selatan. Tetapi juga perlu kita waspadai, ternyata sumber daya lokal di Kalimantan Selatan ini mulai berkurang ya, bahkan langka dan juga ada yang mendekati kepunahan. Kenapa jadi sampai seperti ini? Karena adanya perubahan habitat asli ya, kemudian adanya perubahan penggunaan lahan, kemudian sistem pertanian modern yang monokultur itu juga ternyata bisa menyebabkan semakin berkurangnya SDG lokal. Kemudian penggunaan paritas unggul juga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk membudidayakan paritas lokal ya. Nah, SDG lokal sendiri sebenarnya yang di Kalsel ini mungkin saja hanya ada di Kalsel. Tetapi mungkin juga ada di tempat lain seperti misalnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, karena merupakan satu kepulauan yang namanya biasa disebut Borneo ya. Kemudian juga karena mulai berkurangnya sumber daya lokal ini, kita harus melindungi, memelihara, dan juga melestarikan agar dapat dimanfaatkan pada saat yang diperlukan nantinya. Beberapa perlindungan sumber daya genetik lokal ini ya bisa dengan cara pendaftaran paritas di pusat perlindungan paritas tanaman, kemudian juga bisa dengan pelepasan paritas atau konservasi in situ ya, atau secara ex situ. Jadi tanaman-tanaman ini dikoleksi di kebun-kebun percobaan atau kebun-kebun milik pemerintah daerah lanjut. Tadi sudah dikemukakan mengenai pengertian ya, saya ulangi lagi. SDG lokal itu sendiri adalah sumber daya genetik atau plasma nupah tanaman dari materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Tadi sudah dikemukakan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian paritas lokal itu sendiri sebenarnya adalah paritas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat. Itu ya yang disebut dengan SDG lokal dan paritas lokal lanjut. Nah, dalam hal identifikasi SDG Kalsel ini sebenarnya ada tanaman pangan. Kita masih lebih banyak ke tanaman pangan dan hortikultura ya. Kita belum banyak menjamah ke komoditas lain seperti misalnya tanaman rempah dan obat, tanaman perkebunan. Mungkin itu nanti perlu kita kerjakan bersama-sama ya, beberapa instansi yang lain di Kalimantan Selatan, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan juga mungkin biaya ya bagi kami dan teman-teman yang lain. Jadi kalau padi gogo itu kalau berdasarkan beberapa hasil identifikasi itu lebih dari 100 aksesi paritas. Kemudian padi sawah, padi rawa ini lebih dari 100 aksesi ya. Ini kalau padi rawa ini teman-teman Bali Cerah Pak Izhar sudah banyak mengoleksi padi rawa. Kemudian ada jenis ubi, ada palawija ini juga seperti kacang tanah dan lain-lain. Kemudian hortikultura. Hortikultura di sini tanaman buah lokal yang paling banyak kita temukan di Kalimantan Selatan seperti durian misalnya. Ternyata durian sepengetahuan kami ada 6 spesies dengan paritas yang beragam ya. Sekitar 100, mungkin ada mangga ada 7 spesies dengan bermacam-macam paritas juga. Ada cempedak, rambutan, pisang, kemudian ada manggis, ada duku, ada langsat, ada cabai. Cabai juga ada, jeruk, tanaman hias terutama anggrek dan lain-lain ya. Jadi semua tidak terdaftarkan. Tapi ada beberapa yang sudah kami karakterisasi dan kami daftarkan. Terus jadi untuk pengamatan karakterisasi tanaman ya. Jadi melakukan pengamatan ciri-ciri atau karakter morfologi bagian tanaman yang dapat dibedakan dari tanaman atau paritas lainnya. Karakterisasi tanaman buah misalnya ya, ini sebagai contoh saja untuk mengkarakterisasi tanaman dalam rangka pendaftaran paritas yang saya sampaikan ini ya. Misalnya
karakterisasi tanaman buah durian. Maka yang perlu kita karakterisasi adalah keadaan tanaman batang misalnya, tinggi, bagaimana bentuk cabang, bagaimana bentuk kanopi, kemudian umur tanaman itu sendiri kita identifikasi. Kemudian kita juga mengkarakterisasi daun, bentuknya bagaimana, kedudukan daun itu bagaimana, warna dan ukuran daun ya itu. Kemudian juga bunga, bagaimana bentuk bunga durian, kemudian warna bagian dari bunga dan lain-lain. Kemudian juga buah dan biji ya. Jadi harus kita amati secara benar dan teliti. Kemudian untuk padi misalnya, yang perlu kita amati dan karakterisasi adalah misalnya nih keadaan tanaman tinggi, bagaimana tipe tumbuh tanaman, kemudian jumlah anakan, umur berbunga dan panen, ini semua kita catat. Kemudian batang padinya bagaimana, ukuran, warna, dan perilaku batang. Kemudian karakter daun, warna, ukuran, bentuk helai daun, lidah dan telinga daun. Kemudian perilaku daun bendera, kemudian malai, gabah, dan beras. Walaupun beras ini tidak wajib kalau hanya untuk pendaftaran paritas untuk mendapatkan PPT ya, tapi untuk sampai pelepasan paritas beras ini juga harus dikarakterisasi. Terus, nah ini sebagai contoh ya karakterisasi durian tadi, kita mulai mengkarakterisasinya dari kondisi tanaman ya, tingginya, bentuk yang sebelah kiri paling kiri itu ya, kanopinya bagaimana, kemudian lingkar batang segala macam. Kemudian juga warnanya. Jadi warna, untuk warna di sini kita menggunakan color chart ya, yang disebut dengan RHS itu. Kemudian juga daunnya juga diamati warnanya, ini menggunakan RHS. Selain ukuran daunnya diukur ya, panjang, lebar, kemudian juga bentuk bunga, warna bunga, sampai ke bijinya juga diamati. Biji ini sampai ke ukuran biji, warna biji. Kemudian juga buah. Buah ini kita amati mulai dari warna buah, aroma buah, tebal daging buah, dan seterusnya sampai biji. Ini yang karakter-karakter yang perlu kita amati dalam rangka pendaftaran paritas. Jadi semua kita catat dan ada dokumentasinya semua, foto-foto. Karena ini nanti akan digunakan untuk mengupload foto-foto di portal simple yang seperti disampaikan oleh Bapak Alidin tadi ya. Jadi ini contohnya apa yang kita amati untuk sampai ke pendaftaran paritas secara online. Terus, nah ini contoh karakterisasi padi juga seperti itu nanti. Jadi ada fotonya juga dan ada setiap karakter juga diamati, ada kalau warnanya hijau-hijau yang bagaimana ya. Jadi pakai RHS itu bisa kita menentukan degradasi daun misalnya atau degradasi batang. Nah ini karakterisasi padi. Terus, nah ini contohnya untuk padi rawa ya. Jadi padi rawa ini Siam Mayang Batola, Karang Duku Batola, Siam Unus Batola. Ini sudah kita daftarkan di Pusat Perlindungan Paritas Tanaman ya pada tahun 2019 tadi. Jadi ini padi lokal yang umurnya memang panjang ya, lebih dari 8 bulan, tetapi ini sudah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Kalsel yang suka padi-padi lokal yang dengan rasa nasi perak. Jadi untuk padi Siam Mayang, Karang Duku, dan Siam Unus Batola ini harganya mahal. Satu kilonya bisa sampai 12.000 sampai 14.000 per kilo ya di pasar tradisional. Itu belum dikemas ya. Tapi kalau lebih meningkatkan nilai tambah ya mungkin bisa dengan dikemas misalnya. Karena ini padi yang sangat adaptif di lahan rawa pasang surut. Jadi petani banyak menanam walaupun produktivitasnya tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 3 ton. Tetapi ini merupakan padi yang tidak bisa ditinggalkan oleh petani di daerah lahan pasang surut. Ini di Kabupaten Barito Kuala. Terus. Nah ini padi gogo juga sebenarnya kita sangat sangat banyak ya ragamnya. Carnik pendek itu adalah padi gogo yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini sudah didaftarkan. Ini padi gogo
aromatik. Jadi ada wanginya ya. Tadi gue buat jarum pendek ini. Nyamalai yang cukup lebat. Ini harganya juga mahal. Ini sekitar 14.000 sampai 15.000 per kilogramnya. Kalau di Kalimantan Selatan per liter itu bisa sampai 12.000. Ini juga aromatik. Kalau apa cantik pendek ini aromatik. Ini yang lain-lainnya ini belum kita daftarkan, tapi kita sudah punya sebagian karakterisasinya, tapi masih belum lengkap dan nanti kami akan kami lengkapi untuk daftaran paritas. Karena rata-rata padi gogo di Kalimantan Selatan ini tahan hama penyakit, terutama penyakit blas ya. Jadi dia bisa bertahan selalu ditanam petani karena toleransinya yang tinggi terhadap penyakit blas dan juga mungkin beberapa kendala lahan yang lain seperti kemasaman tanah atau kandungan aluminium yang tinggi. Beberapa yang setelah kami amati ternyata mempunyai potensi yang besar sebenarnya karena dia mempunyai jumlah gabah permala yang tinggi bisa sampai 250. Terutama yang itu yang galimbung sama jariwit itu ternyata bisa mencapai 250 gabah isinya. Terus, nah ini sekarang, jadi durian merupakan komoditas digi lokal yang sangat beragam di Kalimantan Selatan. Seperti saya kemukakan tadi, ada sekitar 6 spesies ya, spesies daripada durian. Nah ini durian jebetinus, ini yang memang paling banyak di Kalimantan Selatan dengan ragam paritasnya. Yang paling kiri itu Bamban Birin itu ya, dan Gantang 88 itu adalah juara 1 dan 2 pada waktu kontes durian di Kabupaten Banjar. Jadi ini berasal dari Kabupaten Banjar ya. Yang Bamban Birin dan Gantang 88 ini dia juara karena ketebalan daging buahnya itu bisa sampai 2,5 cm dan rasanya yang manis dan legit ya. Sehingga ini sangat potensial untuk dikembangkan. Kemudian yang paling kanan itu Lasung itu walaupun warnanya tidak terlalu menarik, tapi ini juga tebal, sekitar 2,5 cm juga. Kemudian rasa dagingnya yang lunak, kemudian creamy ya, ini sangat menarik kalau untuk dikembangkan. Kemudian juga yang bawah itu punya warna yang sangat menarik juga. Ini sudah didaftarkan semua. Baik, Citapa ini dulu juara 1 pada kontes durian di Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Madia Banjarbaru. Jadi beragam durian jebetinus ini. Terus, nah ini juga, ini yang paling kiri pengantin idaman ini dari Kabupaten Banjar sudah didaftarkan ya. Kemudian ini juga ada beberapa lain. Yang lain yang mintil, tangkai panjang, si tembaga, si oren, dan pempakin kuning ini juga sebenarnya sangat menarik. Tapi ini belum didaftarkan karena kita belum melengkapi karakterisasi bunga ya. Kita baru mendapatkan karakter buah, kemudian ada beberapa karakter pohon sudah kita amati, tetapi karakter bunganya belum lengkap. Ini juga sangat potensial untuk dikembangkan, makanya ini nanti mau kita terus untuk karakterkan, untuk didaftarkan. Terus, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan yang jebetinus. Jadi ini adalah non jebetinus ya. Menurut beberapa yang saya baca ini adalah persilangan alami ya antara jebetinus dengan cutegensis atau Durio jebetinus bisa juga dengan Durio dulcis. Nah, ini sudah didaftarkan dari Tabalong ya, kemundai merah, kemudian ada kemundai kuning, kemudian ada likol burung, ada likol kuning. Yang empat ini sudah kita daftarkan. Kemudian yang kemundai solange sama kemundai nunding ini juga dari Kabupaten Tabalong, ini masih dalam proses karakterisasi ya. Ada yang sudah lengkap, tapi ada juga yang belum lengkap, terutama kita sering ketinggalan karakter bunga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam proses karakterisasi durian itu biasanya kita minimal 2 kali harus ke sana ya, pada saat berbunga dan pada saat berbunga. Jadi pada saat berbunga itu kita juga mengkarakter karakter yang lainnya seperti pohon, daun dan sebagainya. Jadi
Jadi seperti itu kegiatan kita di lapangan dalam rangka karakterisasi untuk pendaftaran paritas. Kemudian juga foto-foto yang harus kita foto ini harus berbackground abu-abu ya. Jadi tidak boleh backgroundnya itu mestinya warna merah atau biru, tapi warna abu-abu yang telah ditetapkan oleh Pusat Perlindungan Paritas Tanaman. Kemudian terus, nah ini juga adalah hasil persilangan alami ya sebenarnya juga. Saya menyebutnya masih Durio SP ya, saya belum bisa kami belum bisa menetapkan apakah ini termasuk. Walaupun ada juga pemikiran ini adalah Durio excelsus, tapi kami belum berani mengatakan seperti itu. Jadi Mantuala Batu Hayam ini adalah juara satu pada waktu kontes di Provinsi Kalimantan Selatan untuk kategori durian non-jubitinus. Kemudian Mantuala Layuh ini yang di tengah, yang warna agak merah oranye itu juara dua untuk di provinsi. Jadi ini bukan jubitinus ya, tapi ada persilangan alami antara mungkin antar kotegensis dengan jubitinus. Ini dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semuanya ini belum terdaftar ya, tapi kita sudah punya yang Mantuala Batu Hayam ini sudah dalam proses pendaftaran di Pusat Perlindungan Paritas Tanaman. Sudah kami kirim secara manual, waktu itu masih secara manual. Sedangkan yang lain Mantuala Layuh ini, kemudian Mantuala Bulayak, kemudian Mantuala Batang Kambu, Mantuala Kundan ya. Nah, ini kali-kali yang ini baru tahun yang lalu kami temukan, ini merupakan salah satu durian yang sudah langka dan eksotis ya warnanya. Kemudian kulit buahnya itu warnanya agak kemerah-merahan, tapi kuningnya tuh kuning bagus, cerah, mirip-mirip sebenarnya dengan Mantuala, tapi bentuk buah dan warna kulit ini berbeda. Ini dari Kabupaten Balangan, Desa Maraja ya. Ini infonya kami dapatkan dari Pak Hanif Wicaksono yang telah banyak mengidentifikasi tanaman buah-buahan di Kalsel. Terus, nah ini juga adalah buah eksotis dari Kalimantan ya, untuk maharawin. Yang sebelah kiri ini kami nyebutnya maharawin hamak karena dia berasal dari desa Hamak ya, Kabupaten Sungai Selatan. Ini sudah terdaftar tahun 2017 sebenarnya. Buahnya kecil ya, beratnya 600 sampai 1 kilo saja, satu genggaman tangan aja. Kemudian ciri lainnya dia hanya mempunyai 4 ruang atau juring ya. Kalau tanaman durian yang lain itu 5, kalau ini hanya 4. Kemudian buahnya itu biasanya di dalam satu juring itu hanya 1 sampai 2 saja. Dan ini Pak Rapik udah tahu benar ini bagaimana kenikmatan memakan durian maharawin itu, terutama yang dari Hamak ya. Dari Hamak ini khas dari, walaupun maharawin ini sebenarnya ada di beberapa kabupaten yang lain, tapi yang dari Hamak ini sudah spesifik ya. Saya bisa sebutkan spesifik karena daging buahnya, kemudian warna daging buah dia warnanya lunak, creamy, kemudian aromanya tidak terlalu kuat. Jadi orang yang tidak suka aromanya kuat dari durian tentu akan menyukai maharawin hamak ini. Jadi kami tiap tahun selalu mendatangi pohon induknya, cuma ada satu yang buahnya yang bagus. Jadi sebenarnya ada beberapa pohon di situ, tapi yang kami identifikasi dan karakterisasi yang satu pohon yang satu itu sajalah. Umurnya sudah lebih 100 tahun ya, Mbak Rapik ya. Itu yang dagingnya tebal, kemudian rasanya juga luar biasa. Nah, yang Terako Meraja ini dapat infonya dari Pak Hanif Wicaksono ya. Ini baru saya ketemukan tahun kemarin. Saya belum pernah melihat ini di Kalsel buah yang ini. Nih, kalau yang sebelah kiri tadi di Durio Exelianus ya. Ada juga orang menyebutnya maharawin, ada juga yang menyebutnya karantungan. Nah, kalau karantungan itu buahnya di ujung-ujung rantingnya, sehingga juga ada orang menyebutnya mardaun. Mungkin juga ada di tempat lain di wilayah Kalimantan ya, Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. Ini sudah kami daftarkan tapi belum dilepas atau belum didaftarkan untuk izin edar. Nah, yang grapiolen ini yang kita baru dapat.
Walaupun dari beberapa literatur saya sudah baca ada di Kalimantan, tapi katanya hanya ada di Kalimantan di daerah utara ke arah ya, yang bagian dari Malaysia ya. Tetapi ini ternyata ada di Desa Meraja, Kabupaten Balangan. Warnanya benar-benar merah. Ini dagingnya lembut, lunak benar ya. Cuma sayangnya yang kami dapatkan ini rasanya hambar ya, berapik ya. Jadi kalau dari segi warna ini sangat menarik. Jadi ini mungkin bisa jadikan bahan untuk persilangan ya, untuk mengambil warna merahnya. Ini juga dalam satu juring itu paling ada dua ya, ada yang satu isi daging buahnya itu. Ini warnanya juga khas, warnanya ada kuning-kuning oranye itu ya, kulitnya ya. Bulat, dan ini juga kecil. Hanya sekitar 1 kilo, bahkan ada yang kurang. Ini Durio Graviolen namanya. Ini sudah kami karakterisasi lengkap, sudah mudah-mudahan tahun ini bisa kami daftarkan. Ini nanti kami coba dengan Pak Hanif juga, kalau misalnya ada data yang kurang untuk kami lengkapi. Terus, nah ini yang dulcis ya, dulcis ini jenis lain lagi. Ini warna kulit buahnya umumnya warna merah ya, merah kecoklatan. Yang dulcis ini, jadi yang durian maluto itu, kemudian layung burung, kemudian layung ujung itu sudah kami daftarkan pada tahun kemarin. Ini khas kemudian yang layung palawa itu baru ketemu tahun kemarin, ini belum didaftarkan. Ciri khas dari dulcis ini ada bau aroma terpentin ya. Jadi memang rasanya tidak seenak jenis mantuala ataupun yang tadi yang saya sampaikan tadi. Dagingnya juga tidak terlalu tebal, tapi ini warnanya juga beragam dan khas. Kemudian juga ada kamundai layuh, ini buahnya juga kecil, sekitar 1 kilo. Jadi rata-rata buah durian di Kalimantan Selatan ini memang tidak terlalu besar ya, tapi eksotis warnanya segala macam. Nah ini yang Kalimantan ini pempakin ya, pempakin ini gentsis. Tapi ini biasanya warnanya oranye ya atau kuning. Ini kita temukan yang warnanya merah ini di tempatnya Bu Endang ya, Tabalong. Jadi ada pempakin merah, memang dagingnya seperti itu merah. Dan rasanya juga cukup enak kalau yang ini, walaupun isinya tidak terlalu tebal, tapi warnanya sangat menarik. Sama dengan yang kamundai layuh ini dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini mudah-mudahan juga bisa kami daftarkan tahun ini. Datanya sebenarnya udah lengkap ini. Terus, nah kita juga telah mendaftarkan jenis ubi ya dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, itu yaitu ubi alabiu ungu dan ubi alabiu putih. Ini khas di lahan rawa lebak. Jadi ini dia adaptif terhadap, mungkin terhadap genangan ya menurut saya, karena dia di daerah rawa lebak potensi hasilnya juga cukup tinggi, bisa sampai 20-40 ton per hektar. Jadi ditanamnya biasanya pada musim kemarau setelah air surut ya di lahan rawa lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini sudah terdaftar dua-duanya. Terus, nah kita juga punya beberapa kerabat cempedak ya. Yang paling kiri itu cempedak gulung tala itu dari tanah Kabupaten Talaut. Ini sudah terdaftar. Di juara satu pada waktu kontes cempedak pada tahun 2019 ya Pak Rafiq ya. Kemudian ini yang dari Kabupaten Balangan, cempedak Bayan ini beratnya bisa sampai 4 kilo ini. Panjang buahnya bisa sampai lebih dari 30 cm. Lebih dari penggaris itu ya, 30 cm. Bisa sampai 40 cm sebenarnya. Buahnya juga besar. Buahnya besar dan agak kering. Jadi ini sangat potensial juga untuk dikembangkan. Kalau yang sebelah kiri itu warna buahnya yang bagus. Nah ini ada juga jenis tarap, namanya tarap. Ini pohonnya tinggi ya, daunnya besar, lebar. Ini termasuk Artocarpus odorotasimus ya. Bulu-bulunya agak kuning tapi kulitnya agak merah, buahnya putih. Rasanya juga manis sebenarnya, tapi memang dagingnya agak tipis. Terus, nah ini beberapa ada jadi jenis tarap ini juga ada binturong sebenarnya, tapi ini besar.
Kemudian ada kulidang dan karusung. Saya nggak tahu ini apakah mungkin satu spesies ya, tapi bentuk buahnya beda. Juga rasanya beda, yang satu itu agak manis-manis asam. Satunya manis ya, cuma manis-manis sekali gitu. Jadi bulunya juga beda. Apa? Jadi yang satunya itu ada rasa asam-asam manis, yang kulidang ya Pak Rapi. Yang kulidang itu yang enak karena ada rasa asam manis segar. Kalau yang karusung itu hanya manis, rasa manis-manis menyengat. Jadi ini juga sebenarnya, kemudian yang binturung itu katanya juga bisa untuk obat kanker ya. Kalau saya tidak salah dari hasil penelitian, malah penelitiannya dari luar gitu. Getahnya ya Pak Rapik ini. Jadi ya binturung itu, ada binturung ini ada dua sebenarnya, ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang saya tampilkan, ini yang besar. Terus, nah mangga, kita sebenarnya punya spesies banyak mangga yang cukup banyak. Ini yang sebelah kiri ini mangga pulau ini beratnya lebih dari 1 kilo ya. Panjangnya bisa lebih dari 20 cm dan juga tebal dagingnya. Kemudian mangga hambuku, kemudian ini ada mangga habawang, ini beda-beda spesies ya, ini jenis-jenis seperti ini terus. Nah, ini mangga kasturi sudah dirilis. Sudah didaftarkan ya. Kemudian ada mangga pinari, ada mangga kuini, ada binja, ada rarawa terus. Nah, ini juga manggis, ada purbesi juga mundar, ini sudah terdaftar yang mundar ini. Kemudian ada juga manggis merah, ada jenis manggu, ini jenis kerabat manggis ya. Terus ini pisang juga, ini sudah terdaftar semua terus. Nah, ini buah-buah eksotis ini semuanya belum terdaftar sebenarnya. Tapi ini jenis Bacuaria ya. Ada 3 jenis sebenarnya ini. Terus nah, jadi kepemilikan pariwisata oleh masyarakat itu diwakili oleh berdasarkan sebaran geografis ya, apabila terdapat hanya di satu kabupaten itu yang mendaftarkannya adalah bupati atau wali kota, sedangkan apabila terdapat di beberapa kabupaten itu yang mendaftarkannya adalah gubernur. Tetapi kalau ada di beberapa provinsi, misalnya ada di Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Timur, itu yang mendaftarkannya adalah pusat perlindungan varietas tanaman. Terus, nah ini prosedurnya, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Alirin, tapi sekarang harus dengan secara online. Terus, nah ini, jadi untuk dokumen pendaftaran varietas lokal itu ya, harus ada form deskripsi tanamannya, ada form pengusulan, kemudian ada foto-foto. Ini yang nanti di-upload, yang di pendaftaran online yang disampaikan oleh Pak Alidin tadi, coba diklik. Nah, ini contohnya. Ini terus ke bawah. Keluar. Terus. Nah, ini ya, ini formulir permohonannya. Terus saja ke bawah, cepat aja. Nah, ini harus ditandatangani oleh bupati yang di atas materai 6.000 ya. Terus. Di laptop nggak muncul ya? Ya, ini ya. Ke atas sedikit lagi. Judul ya. Jadi ini contoh terus ke atas judulnya. Nah, ini permohonan pendaftaran varietas lokal terus. Jadi ini ditandatangani oleh bupati atau wali kota ya, tuh sampai ke tanda tangan. Terus. Nah, ini harus ada tanda tangan dari bupati. Ini kalau dari Kabupaten Banjar, makanya menandatangani adalah Bupati Banjar terus. Nah, ini lampiran inilah yang deskripsinya nanti yang diupload di portal simpel tadi terus, yang disampaikan oleh Pak Alidin tadi terus saja buka ke bawah terus. Nah, ini beberapa karakter yang harus kita amati untuk durian terus. Jadi sangat banyak sebenarnya. Kemudian juga kita harus menyiapkan foto-foto terus. Ini yang, tapi ini dalam bentuk JPEG nanti yang diupload di portal simpel terus. Ya, mungkin satu lagi yang untuk padi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pendaftaran varietas lokal itu kita harus melengkapi form pendaftaran yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau gubernur dan deskripsi daripada sumber daya lokal itu.
Nah, ini untuk yang padi misalnya nih contohnya siamayang terus. Pak. Nah, ini jadi harus ditandatangani oleh Bupati Barito Kuala, sudah. Terus nah ini deskripsinya terus saja sampai ke bawah terus. Nah, ini harus kita isi semua terus. Oke, balik lagi ke kita balik lagi ke PowerPoint ya. 5 menit lagi ya, Bapak moderator. Sedikit lagi kembali ke PowerPoint. Terus, nah ini. Jadi balik ke atas lagi dikit. Nah. Ya ini jadi SDG Kalsel yang terdaftar itu ya mulai tahun 1990 sampai 2016 ini dilakukan oleh BPSB dan teman-teman ya dengan kabupaten dan dinas pertanian. Jadi ada 36 varietas yang sudah terdaftar, baik itu masih berupa PPT maupun sudah SK Mentan. Dulu tidak ada pendaftaran varietas saya sebut di awal-awal itu, tapi hanya langsung SK Menteri Pertanian. Jadi memang kita lebih banyak ke varietas durian ya, karena memang beragam durian yang beragam. Ini ada 36 varietas, terus nah ini ada padi, si buyung, padi gogo buyung ini sudah berdasarkan SK Menteri, ini sudah dilepas sebenarnya. Ini juga aromatik dari Hulu Sungai Tengah. Terus, nah pada tahun 2017-2020 ini, kita BPTP sudah terlibat dalam proses pendaftaran varietas ya. Ada 48 yang sudah kita daftarkan bersama-sama dengan BPSB dan teman-teman lainnya dari Dinas Pertanian Daerah. Memang yang paling banyak adalah durian, kemudian ada juga padi gogo. Padi gogo keramat PB ini adalah padi merah, padi merah kehitaman. Ini sudah terdaftar ya. Ini harganya bisa sampai 25.000 nih. Jadi ini sudah dikomersilkan sebenarnya yang keramat padi keramat BB ini karena katanya ini bisa untuk obat diabetes ya, diabetes karena kandungan glikemiknya rendah, kemudian kandungan karbohidratnya rendah, sehingga ini sudah, kalau saya tidak salah, ini sudah didaftarkan juga indikasi geografis IGI oleh Kemenkumham. Terus ya mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada salah hilaf. Saya kembalikan kepada Pak Rafiq. Terima kasih. Terima kasih Pak Aidi. Satu presentasi yang sangat menarik ya, menampilkan beberapa foto-foto yang dikomentari juga oleh para peserta, menunjukkan ketertarikan mereka. Kami kembali mengundang Pak Kepala Balai Besar Biogen dan Bapak Kapus Perlindungan Varietas Tanaman untuk kita memasuki sesi diskusi ya. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan dari peserta virtual literasi kita pada hari ini. Yang pertama ini ditujukan kepada Pak Dr. Mastur, ya, Kepala BB Biogen. Dari Setia Permana, pertanyaannya, adakah usaha penanganan kasus pencurian sumber daya genetik berdasarkan protokol Nagoya? Apakah sudah ada contoh kasus penanganan pencurian SDG berdasarkan protokol? Kemudian ada juga pertanyaan, galur atau paritas yang disimpan di bank gen itu jumlahnya berapa banyak dan jangka waktunya sampai berapa lama? Artinya mungkin dia ingin menanyakan bagaimana memelihara daya tumbuh dari galur yang disimpan di bank gen tersebut. Kemudian dari Profesor Ismet Setiabudi di ULM ya, di Universitas Lampung Mangkurat, beliau menyampaikan Universitas Lampung Mangkurat banyak melakukan penelitian dan menghasilkan hasil penelitian berupa isolat patogen dan antagonis. Beliau menanyakan adakah sarana untuk menyimpannya? Dan beliau mengharapkan adanya kerjasama dalam penyimpanan hasil penelitian isolat patogen dan antagonis ini. Kemudian beliau juga menanyakan adakah juga perlindungan untuk sumber daya genetik ternak? Ya, oh ini pertanyaan dari Bapak Adrianus Bire di BPTP Nusa Tenggara Timur. Adakah juga perlindungan untuk sumber daya genetik ternak?
Nah, kemudian untuk kawan-kawan di Pusat Perlindungan Paritas Tanaman, nanti mungkin selain Pak Kapus ini bisa Pak Ewin atau Pak Alidin nanti yang membantu untuk menjawabnya. Bagaimana cara pendaftaran paritas tanaman obat? Saya kira ini sudah terjawab ya dengan presentasi tadi. Lalu dari Merlin di BPTP Papua, apakah BPTP bisa mewakili pemerintah daerah dalam pendaftaran paritas? Ini pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan lain dari kawan-kawan ini. Mungkin ini untuk Pak Edi dan juga bisa untuk pembicara yang lain. Adakah yang sudah mengkaji atau menganalisis usaha tani pengelolaan sumber daya genetik ini? Ini pertanyaan dari Ibu Ernawati di BPTP Lampung. Kemudian dari Valentinus Rari, ada buah bakau dan buah lontar muda di Lembata. Bagaimana menjadikannya sebagai komoditas komersial spesifik lokasi? Mungkin ini Pak Kepala Bibi Biogen juga bisa menjawabnya. Kemudian dari Pak Kuslan di Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Tuban, Jawa Timur. Di Tuban ada sejenis Jawa Wood ya, yang keberadaannya sudah mulai langka. Apakah ada upaya untuk pelestariannya? Ya. Nah, mungkin ini dulu ya, Pak ya. Kami mohon ditanggapi. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dan untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Mastur untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita pada hari ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, moderator. Yang pertama terkait protokol Nagoya, ya. Itu kita sekitar tahun 2006 ya, kalau nggak salah ya. Ketika ada flu burung, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia waktu itu menentang ini WHO ya, terkait dengan penggunaan ini vaksin penggunaan virus dari Indonesia ya untuk dikembangkan yang diambil ya menurut perjanjian internasional kan nantinya akan dibuat vaksinnya nanti akan harus kita beli gitu ya karena virus dari Indonesia waktu itu flu burung masalah ini lebih kuat ya. Maka pada saat itu Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menolak. Itu salah satu kasus di mana sumber genetik itu menjadi persengketaan mengenai sumber genetik tadi. Karena apa? Kita enggak mendapatkan benefit kan dari situ. Itu SDG-nya virus tadi itu, karena dipakai itu vaksinnya nanti dikomersialkan. Waktu itu Pak Bu Siti Fadila Supari menentang. Terus yang terakhir itu juga terkait dengan Shiseido juga begitu, kita juga menentang ya, ada komen kita ya dari wakil yang di Jepang atase, sehingga kemungkinan akan dihentikan. Tapi Bapak Ibu hormati, memang itu bisa terjadi. Nah, tapi yang paling penting nanti adalah bagaimana kita menyiapkan itu. Nah, saat ini saya ya membantu menyiapkan peraturan pemerintah tentang sumber daya genetik. Ini kesempatan nanti sebagai tindak lanjut dari ya, penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang budidaya pertanian. Nanti di dalamnya itu kita harus membuat peraturan pemerintah tentang SDG dan pertanian. Nah, kami menyiapkan SDG tadi ya. Nah, bagaimana nanti supaya kita bisa terlindungi karena banyak hal ya yang ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apa tadi yang Profesor Ismet yang terkait dengan ini isolat bisa Pak ya. Kami punya itu culture collection untuk menyimpan mikroba ya. Bisa ya. Jadi hubungi aja Bibi Biogen ya. Bisa kita menyimpan mikroba tapi kalau di kami itu mikroba yang non veteriner lah. Kalau veteriner kami nggak mampu. Artinya yang terkait dengan penyakit zoonosis dan seterusnya itu oleh veteriner. Tetapi kalau mikroba yang terkait dengan pertanian dalam arti misalnya pupuk untuk pupuk hayati, untuk biokontrol itu masih untuk tanaman ya. Hubungannya dengan tanaman itu kita bisa.
Terus tadi itu apa lagi? SDG, apa itu namanya? Yang di NTT ya. Tadi pertanyaan apa itu, Pak? Cara strategi pengembangan ya, Pak ya? SDG ya. Apa tadi yang NTT tadi itu, Pak? SDG ternak, Pak. Oh, jadi ada. Katanya apakah jadi, pakai tanaman saja? Ada SDG ternak jadi di anu Direktorat Jenderal Peternakan dan ini Kesehatan Hewan ya. Itu ada pendaftaran galur rumpun ya. Jadi galur dan rumpun. Jadi rumpun itu kayak galur rumpun istilahnya itu kalau di sana ya varietas itu. Ya. Itu bisa ada ya. Saya harapkan memang segera didaftarkan itu, Pak ya. Terus kemudian yang Jawawut ya. Jawawut itu demikian ini, Jawawut itu banyak daerah timur, daerah kering ya, serealia tapi adaptif daerah kering. Itu memang kita perlu lestarikan ini, Pak. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu punya materinya juga bisa dikirim ke kami ya, dilengkapi dengan data-data terkait paspor data. Kemudian komoditas apa tadi, Pak? Yang di anu itu komersialisasinya Banggen. Banggen, Pak. Banggen, varietas yang disimpan di Banggen itu sampai ya. Berapa lama? Oh, itu tadi ya. Sorry, maaf. Ya. Itu sekitar 11 ribuan ya. 11 ribuan. Total di Indonesia itu ada 30 ribuan. Kita kurang. Kalau menurut saya Indonesia itu mestinya punya 500.000. Karena kita negara mega biodiversity ya. Kalau menurut saya sih nomor satu di dunia mestinya dibanding dengan Brasil ya. Karena Brasil kontinen satu wilayahnya lebih seragam dibanding kita. Kita harusnya punya 500.000, Pak. Ya, itu harusnya. Terus kemudian mungkin gini ya. Ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada saya mau komentar ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati Pak Aidi tadi ya, Pak Nur siapa? Aidi ya? Ya, Nur Aidi, Pak. Aidi Nur. Aidi ini menarik sekali. Saya ingin tanya itu. Itu yang terkait dengan tadi itu. Bapak itu tadi kan banyak ya kerabat dunia durian misalnya ya. Banyak sekali ya. Itu di luar kawasan hutan kah? Misalnya di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan anu? Di kawasan hutan. Pak. Di luar kawasan hutan, Pak, budidaya. Nah, masyarakat ya? Masyarakat. Ya, oke, pemiliknya gini, masih masyarakat. Jadi gini, Pak, ini yang ingin saya usulkan nanti. Ya. Jadi gini, kalau Bapak melepas itu, nggak habis-habis, Pak. Ya, dilepas satu-satu. Makanya saya menyebut perlindungan. Ya, perlindungan sebenarnya genetik itu ada dua cara. Ya. Satu cara individual, ya. Dan satu cara wilayah. Ya. Kenapa? Kalau individual itu, ya, misalnya ini varietas ini kan satu kan, satu genotip, ya. Udah padahal itu banyak kan, ya. Gimana caranya? Satu nggak bisa habis itu nanti penuh itu, hanya cuma isinya durian. Karena itu harus ada sistem perlindungan di bawah Kementerian Pertanian, ya, yang di luar kawasan hutan. Kalau hutan sekarang kan di bawah Kementerian Kehutanan kan ada Taman Nasional, ya toh, iya nggak? Ya, terutama yang biasanya in situ itu karena senang. Kemudian ada yang tahura itu biasanya yang introduksi ya, misalnya akasia dan seterusnya ya, seperti Bukit Suharto. Sudah ada di kemudian ini, tapi di luar kawasan hutan itu belum ada kan? Nah, menurut saya itu perlu dibentuk. Jadi daerah sampean kan itu suatu kawasan gitu ya, Pak ya. Yang macam-macam tadi itu durian tadi loh, durio dan seterusnya. Ya, Pak Edi ya. Macam-macam itu ya, satu. Iya. Nah, saya beda-beda, Pak. Ada berbeda-beda kabupaten, Pak. Ya. Kalau di satu daerah, ada nggak yang itu macam-macam isinya? Satu misalnya satu kecamatan, satu desa atau satu kabupaten, ada nggak daerah yang macam-macam itu? Ada, Pak. Kalau di Tabalong itu macam-macam ada, kan? Yang lucis, ya. Misalnya ada Australiano, ada. Tapi dia di situ kan? Beda-beda kecamatan, Pak. Tapi kan satu wilayah. Jadi gini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada di satu wilayah, ini kalau satu-satu dilepas nggak bisa habis itu, betul nggak? Mana lagi dilepas lagi, lepas lagi berapa banyak? Karena itu dibentuklah di satu wilayah. Tetapi nanti konsepnya berbeda dengan yang kawasan hutan karena nggak ada orangnya. Ya ini kan kawasan yang ada manusianya juga, tetapi di situ ada sumber genetik, misalnya kerabat dari durian. Nah disitulah dibentuk satu kawasan. Konsepnya begitu nanti diperlindungan, ya. Itu kita perlu sehingga nanti di dalamnya itu semua yang di situ itu harus diketahui, dikendalikan. Karena itu luar biasa itu, Pak. Itu kalau dari sisi sains ya, wah ya karuan itu ininya ya. Luar biasa itu, Pak. Bapak tadi sebutkan itu bagus sekali dan saya pengin nanti ada nama spesiesnya itu kan binomial ya. Itu yang orang Indonesia
jangan orang barat terus ya yang ngasih nama Durio apa gitu ya, Aedinensis misalnya, nah, ya kan? Itu hal iya, orang Indonesia nggak kalah hebatnya ya, enggak, kita itu saya senang sekali dengan Bapak ini juga Pak Rofik ini, dua-duanya hebat itu, satunya ahli ya kan dari antropologi, betul, di Nagoya Protokol ya Bapak Ibu, ada perjanjian namanya Nagoya Protokol itu yang diatur itu tentang genetic resources and traditional knowledge ya, pengetahuan tradisional ya, jadi dua-duanya, jadi nanti Pak ID itu terkait GL-nya, Pak Rafiq itu terkait TK-nya, PK-nya, traditional knowledge, perlindungannya dua ini, sistem itu menyatu, artinya gini, contoh tadi misalnya bajaka atau ini ya apa itu namanya tanaman apa namanya ini tongkat ali itu pasak bumi ya, iya kan bumi. Itu kan semua ada hubungannya dengan pengetahuan masyarakat, pengalaman masyarakat ya terhadap tanaman itu, iya kan? Nah, itu kan pengalaman yang panjang untuk menemukan obat itu ya, saudara kita misalnya rekan-rekan dari ini, orang Banjar, orang Melayu itu kan lama. Nah, itulah dilindungi di dalam Nagoya Protokol. Ya, perlindungannya dua-duanya. Bagaimana si Seido misalnya atau perusahaan lainnya menemukan bahwa itu obat untuk ini dan seterusnya dari mana? Kalau cuma riset, ya hanya riset terus ketemu ini, wah susah banget itu. Nggak. Biasanya yang digali adalah ini untuk sampai ramuan ini, ramuan ini, ramuan ini. Itu biasanya berdasarkan pada kearifan lokal, tanya masyarakat lokal. Ya gitu ya. Jadi itu juga bentuk perlindungan yang luar biasa, Pak ya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Ya saya nanti bikin ini lagi lah diskusi dengan Pak ID ya dan dengan Pak Rafiq ya terkait itu, karena kita menyusun PP ini Pak ya, supaya tadi itu ya, kalau dilepas satu-satu ya nggak bisa apa tuh buangnya itu ya kan, harus wilayah, ada sistem perlindungan wilayah ya, itu ya, makasih ya. Ya, makasih Pak. Baik Bapak, demikian tadi respon dari Pak Kepala Balai Besar Biogen, dan untuk menanggapi selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Kepala Pusat Perlindungan Paritas Tanaman atau kawan-kawan lain di Pusat Perlindungan Paritas, kami persilakan. Pak Iwin buka. Bukannya. Itu masih angin. Silakan Pak Iwin. Pak Kapus masih ada? Pak Kapus masih ada. Silakan Pak Kapus. Silakan Pak Kapus. Unmute masih. No. Oke, makasih. Ya. Ini baru di unmute. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan kami. Yang pertama terkait dengan apakah BPTP bisa mewakili Pak Bupati dan seterusnya. Karena memang ini kan menjadi keluhan banyak pihak ini. Tapi karena memang aturannya seperti itu ya dalam undang-undang yang ada dan juga apa peraturan pemerintah yang ada, bahwa untuk mewakili masyarakat itu diwakili oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, seperti itu yang tersurat. Kami sedang berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari aturan ini, sehingganya nantinya mungkin dinas atau BPTP mungkin kita harapkan bisa mewakili. Tapi untuk saat ini masih tetap diharapkan bupati dan seterusnya. Mungkin itu yang terkait dengan kami. Kemudian tadi yang diskusi terakhir dengan Pak Mastur ya, mungkin nanti Pak Mastur kita khusus ke Kalsel ya, kita lihat sama-sama gimana penyebaran tadi yang disampaikan. Ya, betul, Pak. Jadi ya, yang dipresentasikan tadi, kemudian kita coba petakan. Ya, kita bisa buat aturan-aturan baru yang terkait dengan upaya pengembangan dan seterusnya. Saya sepakat. Mungkin Kalsel menjadi contoh yang baik bagi kita untuk coba buat percontohan yang dalam pengembangan. Ya. Ini BPTP Pak Ahmad Rafiq dan Pak Edi ya. Iya, bagus. Nanti kami akan merancang khusus
dari apa yang dipaparkan tadi menarik ya, karena kami juga punya beberapa buku yang terkait dengan sumber daya genetik yang ada di Kalsen, nanti kita padu-padankan dan kita coba lihat upaya-upaya yang mungkin bisa kita kerjasama. Makan dalam kita melestarikan beragam. Pak Iwin, ada hal teknis yang terkait dengan pertanyaan tadi? Tapi bisa diulangi pertanyaan Pak yang tadi? Ya, ini Pak, hanya mungkin pertanyaan ini dilontarkan mungkin sebelum kita memaparkan atau memutar video instruksional tadi. Dia hanya minta ringkasan bagaimana cara pendaftaran paritas tanaman obat. Nah. Ya, terima kasih Pak Rofi. Prinsipnya formulir. Jadi ya ada mengajukan apa-apa, dia mengisi. Terus di formulir ditatain oleh bupati. Itu aja. Selamat yang lain. Itu aja Pak Paro. Baik, terima kasih Pak Ewin. Selanjutnya kami minta Pak Aidi untuk memberi tanggapan atas beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Jadi tadi sudah beberapa sudah dijawab mengenai apakah BPTP bisa mewakili Pemda untuk pendaftaran paritas. Tadi sudah dijawab ya bahwa untuk pendaftaran paritas lokal itu yang mengajukannya adalah bupati kalau di kabupaten, kemudian wali kota kalau itu terdapat di Kota Madya misalnya. Kemudian apabila terdapat di beberapa kabupaten itu maka yang mengusulkannya adalah gubernur. Sedangkan kami BPTP sementara ini ya hanya membantu mendeskripsi. Kita biasanya sama dengan BPSB, mendeskripsi tanaman yang mau didaftarkan atau dilepas oleh pemerintah daerah. Ya, baik mungkin itu dari inisiatif mereka atau kami sendiri dari BPTP dan BPSB melihat bahwa itu potensi untuk dikembangkan dan didaftarkan, maka akan kami karakterisasi. Jadi kami hanya membantu mengkarakterisasi, tetapi itu tetap diusulkan oleh pemerintah daerah dan kepemilikannya juga adalah atas nama pemerintah daerah. Kemudian ada tadi pertanyaan mengenai apakah pernah ada menganalisis usaha tani SDG ya. Jadi secara khusus kami belum pernah menganalisis, tapi analisis usaha tani itu ya kan tergantung daripada nilai jual dari SDG tersebut. Jadi semakin tinggi harga jualnya, maka analisis usaha taninya juga akan lebih bagus. Dan itu menguntungkan seperti contohnya padi lokal ya, padi lokal itu inputnya rendah biasanya ya, walaupun produksinya juga tidak tinggi, tetapi harga jualnya biasanya lebih tinggi. Seperti saya kemukakan tadi misalnya, padi lokal Siam itu harganya bisa sampai 14.000 per kilogram. Demikian juga misalnya padi Gogo Carnik atau Buyung itu bisa sampai 12.000 per 13.000. Jadi untuk beberapa SDG lokal yang harga jualnya tinggi tentu itu menguntungkan ya. Jadi tergantung nilai jual daripada varietas lokal itu sendiri. Mungkin itu para pik yang bisa saya respon. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak. Jadi mungkin ada satu pertanyaan untuk bersama saja, nanti dijawab sebagai penutup ya. Dari Nisma Udasari, ya. Dari Nur Alam di BPTP Sulawesi Tenggara. Dia menyampaikan, pengembangan sumber daya genetik dalam mengamankan sumber daya halati lokal butuh keterlibatan beberapa pihak atau lembaga. Bagaimana strategi untuk hal tersebut, ya. Kemudian mengenai strategi juga ini dari Setia Permana Nur Hidayat, bagaimana strategi dan taktik untuk menjadikan SDG lokal bisa menjadi ikon Indonesia seperti buah-buahan Thailand dengan istilah Bangkoknya. Kami persilakan mungkin Pak Maspur dulu, bagaimana kira-kira strateginya nih Pak? Ya, terima kasih. Ini memang itulah yang paling penting ya. Bagaimana strateginya tadi? Yang tentu saja yang pertama
kita identifikasi di wilayah kita tadi, jadi sumber daya genetik mana yang punya potensi unggul. Nah, kita jangan banyak-banyak, misalnya satu saja, tapi hebat gitu ya. Untuk itu, maka diperlukan juga pendapat persepsi publik ya, untuk menguji apakah betul itu memang bisa dinaikkan kelasnya ya, atau bisa diedarkan misalnya di Indonesia, semacam kopi gayo, ubi cilembu, dan sebagainya itu kan memang dengan sendirinya bersaing dengan ubi lokal dan sebagainya kan menang. Nah, kita perlu itu. Jadi cari, nggak usah meniru yang lain. Ya, misalnya durian. Ya, durian itu kan ada yang bagus. Kita memang banyak, tetapi belum tentu kita bisa ya. Tetapi dari sisi kekayaan SDG bisa. Tetapi kalau yang untuk satu kan, itu kan lain lagi hitung-hitungannya. Kalau banyak tadi itu penting ya. Untuk sebagai gen pool bagian dari program pemulihan misalnya ya. Tapi dan juga untuk diversifikasi pangan. Tetapi kalau untuk yang jadi komersial itu agak itu hitungannya lagi. Nah, itu yang penting. Nah, setelah ketemu maka disitulah peranan pemerintah daerah ya, tokoh masyarakat ya, dan masyarakatnya sendiri. Artinya pemerintah daerah juga selalu melakukan edukasi publik dan juga yang penting programnya. Nah, masyarakat juga demikian, tokoh-tokoh masyarakat juga demikian. Seperti yang contohkan tadi di Demak misalnya itu bisa nanam jambu itu semua. Enggak yang lain-lain, cuma jambu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, jambu itu kan jambu air itu kan cuma gitu-gitu doang ya sebenarnya ya. Tapi dengan itu rajin membungkus ya, dan semuanya jambu merah delima saja, maka itu bisa jadi uang, bisa jadi ini gitu ya. Jadi penting ketekunan ya, kesungguhan, dan juga brandingnya itu yang penting dengan yang lainnya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita itu unggul dari yang lainnya. Nggak usah niru-niru yang lain lah. Misalnya kalau kita untuk kopi, kopi itu kan persaingan banyak ya. Kalau kita main di situ kita agak susah ya kan. Durian itu banyak, tapi kalau kita kalsel main durian tertentu ya, ya dengan yang brandingnya beda ya, bisa tentu dari sisi warna apa mungkin bisa menang. Tapi kalau sama-sama saja kuningnya, jadi harus pandai lah mencari keunggulan dari kita ya. Tapi nanti harus perlu diuji oleh publik. Ya bisa sekali-sekali kalau ada keluar datang itu diminta, atau tokoh kita misalnya orang mahasiswa kita mengujikan di tempat, berbagai tempat mana sih yang preferensinya paling baik. Ya, selain itu juga masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu aja lah prinsipnya. Dan jangan lupa nilai tambahnya ya kalau bisa ya. Kalau bisa produknya itu juga bisa, tapi kalau enggak ya harus dikasih nilai tambah atau value chain-nya supaya nilai tambahnya tadi tinggi sehingga pendapatannya untuk masyarakat itu juga menjadi lebih. Saya kira itu Pak prinsipnya. Dan jangan lupa satu lagi sebelum lupa, lindungi ya. Didaftar, dilepas, itu ya, itu saja. Jangan lupa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Balai Besar Biogen. Bapak dan Ibu, para peserta, demikian seluruh rangkaian sesi atau seri ketiga literasi virtual kita. Dan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bapak Insinyur Master MSI PhD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Erizal Jamal, Kepala Pusat Perlindungan Pertas Tanaman dan Perizinan Pertanian beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Erizal atas partisipasi yang luar biasa pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Nur yang telah memberikan gambaran yang bisa mewakili bagaimana keragaman pertas tanaman di Indonesia dengan contoh kasus di Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada semua partisipan dari seluruh Indonesia, kawan-kawan penyuluh pertanian, para peneliti, akademisi, mahasiswa, kemudian para praktisi. Dan insya Allah kita jumpa lagi dalam kegiatan virtual literasi yang lainnya. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, peserta virtual literasi kita pada kesempatan kali ini. Demikianlah tadi acara penyampaian materi dan juga diskusi yang sangat apik sekali tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal. Kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Insinyur Master MSI PhD selaku Kepala Balai Besar Biogen Bogor yang telah berkenan hadir, kemudian Bapak Profesor Research Dr. Insinyur Erizal Jamal MSI selaku Kepala Pusat Perizinan Varietas Pertanian Jakarta, kemudian Bapak
Dr. Insinyur Aidunur selaku peneliti BPTP Kalsel. Dan tak lupa ini terima kasih kepada moderator yang telah bertugas, luar biasa sekali, beliau telah memandu acara kita dengan sangat apik sekali. Dan kita berikan aplaus untuk Bapak Insinyur Ahmad Rafiq. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada Bapak Ibu peserta hari ini atas partisipasinya. Dari awal hingga akhir, semoga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita bersama. Dan tentu saja sangat menggugah kita semua dalam upaya melestarikan sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Ikuti terus virtual literasi yang akan kita laksanakan ke depannya dengan beragam materi-materi yang menarik dan inovatif tentunya untuk memperoleh berbagai informasi tentang BPTP Kalsel ataupun kegiatan-kegiatan kami. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel kita di BPTP Kalsel dan juga Facebook kita BPTP Balikpapan Kalsel yang linknya juga sudah kita sertakan di line chat Zoom maupun YouTube. Dan kami atas nama segenap panitia dan rekan-rekan yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan dalam berlangsungnya acara ini. Kepada Allah kami mohon ampun dan terima kasih atas segala perhatian Bapak-Ibu. Bapak-Ibu Sobat Tani di seluruh Nusantara, mari kita tutup acara kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Jayalah selalu pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPP. Waalaikumsalam. Bahwa akhirnya berasal dari dilakukan dengan Ayo,